Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد العياذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اللَّهُمَّ ارْحَمْنَا بِالْقُرْآنِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه وبعد عباد الله معاشر المسلمين والمسلمات مؤمنين والمؤمنات صائمين والصائمات mu'takifin wal mu'tafikat arsyadani wa iyyakumullah. Kembali dan senantiasa terus kita bersyukur dan bersyukur agar Allah terus menambahkan nikmat kepada kita. Kita syukuri atas segala nikmat Allah untuk kita yang tidak dapat dihitung dan tak terhingga. Salawat dan salam kita seluruhnya untuk kekasih Allah, kekasih kita semua, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Rasulul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, hari kiamat sudah diambang pintu. Kiamat pasti terjadi. Seluruh makhluk pasti mati, alam semesta hilang. Makhluk yang paling terakhir dibunuh oleh Allah adalah iblis. Seluruh malaikat telah dimatikan, yang tersisa hanyalah malaikat maut dan iblis. Maka Allah berfirman, hai iblis, hari ini janji telah ditepati. Engkau adalah makhlukku yang paling terakhir yang akan dicabut nyawanya oleh malaikat pencabut nyawa. Malaikat maut, iblis melolong, menjerit kesakitan. Sakaratul maut, iblis kata Rasulullah, menggema sampai ke arasy Allah. Kematian iblis adalah akhir daripada keberadaan makhluk yang ada. Sisa satu lagi, malaikat maut pun dibunuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, habis. Kemudian selama 40 kata Rasulullah, Allah biarkan alam semesta ini senyap, kosong, sunyi, sepi selama 40. Abdullah ibnu Abbas mengatakan, kami tidak tahu itu 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun atau bagaimana. Hanya Rasulullah mengatakan selama 40 Allah biarkan alam semesta ini sepi, sunyi, tidak ada apa-apa. Bumi sudah hilang, langit sudah hilang,
bintang-bintang, galaksi, apapun yang ada sudah lenyap seluruhnya. Hanyalah Al-Wahidul Ahad yang tetap, yang wujud. Kullu man 'alaiha fan. Seluruh yang ada di alam semesta menjadi fana, hilang. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Tinggal satu saja, dialah sang pencipta alam semesta. Kemudian dengan kun fayakun, Allah ciptakan kembali semuanya, tetapi sudah berbeda. Yauma tubaddalul ardu ghayral ardi was samawat. Pada hari itu Allah sudah ciptakan lagi bumi, tapi bukan lagi bumi yang sekarang ini. Allah ciptakan kembali langit, tapi bukan lagi langit yang sekarang ini. Semuanya yang masa lalu telah dibinasakan, yang sekarang adalah baru. Bumi yang nanti datar, bukan bulat. Sampai di mana ujungnya, dari mana startnya, tidak ada yang tahu. Rasulullah mengatakan bagaikan tikar yang maha luas bumi nanti. Dan bumi itu disebut dengan Ardul Mahsyar. Ini hamparan Ardul Mahsyar yang luas. Sementara ini adalah tanah di mana manusia-manusia di dalamnya ada. Datanglah hujan. Rasulullah bersabda, datanglah hujan. Turun dari langit, membasahi bumi di mana ada manusia ditanam di dalamnya. Manusia pun bermunculan seperti cendawan yang tumbuh di musim hujan, kata Rasulullah. Bermunculan dari liang lahatnya, tetapi sudah sama baya dan usianya. Usianya sama muda semua, dan tidak ada yang berkhitan satupun. Laki-laki, wanita, tidak ada yang memakai pakaian satupun. Telanjang bulat muncul, dan mereka sebaik muncul langsung tahu kemana harus mereka pergi. Langsung seluruhnya tahu kemana mereka harusnya pergi. Kaum muslimin yang kami muliakan, mereka seluruhnya menuju ke hamparan padang mahsyar. Seluruhnya. Tetapi keadaan mereka ketika itu sudah beda-beda. Rasul mengatakan, umatku saat itu ada 10 macam bentuk. Dan Nabi berkata kepada Mu'adz bin Jabal, bentuk-bentuk umat Nabi ini memprihatinkan dan sangat menyedihkan, tergantung kepada seperti apa amalnya dulu ketika di dunia. Ada yang dibangkitkan lidahnya panjang menjulur sampai ke lututnya, sementara dari mulutnya dan dari air liurnya mengeluarkan bau yang sangat dibenci oleh seluruh orang yang ada di padang mahsyar. Dan mereka kelompoknya yang lidah menjulur semua. Ada yang dibangkitkan tangannya yang berjalan, kakinya yang di atas. Seluruhnya satu kelompok itu seperti itu seluruhnya. Ada yang dibangkitkan sementara dia disuruh memakai kain ter yang menggelegak, atau plankin, aspal yang menggelegak, disuruh memakai jubah yang dari aspal menggelegak. Bayangkan tersiksanya dia, sementara dia terus berjalan menuju padang mahsyar. Perjalanan ke padang mahsyar sangatlah jauh. Tidak ada air, tidak ada orang menjual apa-apa, tidak ada warung, tidak ada pohon, tidak ada jurang, tidak ada lembah, tidak ada tempat duduk. Dataran yang tandus dan luas menuju ke padang mahsyar. Yauma yakhrujuna minal ajdasi ka'annahum sira'a. Pada hari itu mereka keluar seolah-olah mereka seperti belalang, lalu meluncur ke tempat di mana mereka harusnya berkumpul. Seluruh mereka tahu, Pak, kemana mereka harus pergi. Dalam kepenatan dan kelelahan itu, sampailah mereka di padang mahsyar. Maka dimulailah acara padang mahsyar setelah waktu yang cukup lama. Kepanasan, tidak ada malam. Panjang panasnya. Siangnya tidak ada malam, tidak ada sore. Matahari ketika itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya ala qadri mailin, hanya satu mil di atas kepala.
macam nak menggelegak kepala setiap orang yang ada di padang mahsyar. Saat itu manusia-manusia, jin-jin yang pernah hidup di dunia, setan-setan yang ada sudah saling melihat. Dan seluruhnya satu umur, satu bayat, telanjang bulat. Bunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, telanjang bulat, apakah tidak sibuk orang melihat aurat orang lain ya Rasulullah? Laki-laki melihat aurat wanita, wanita melihat aurat laki-laki." Apa kata Rasulullah? Al-amru yawma'idhin ashad min ayyanzura ba'duhum awrata ba'd. Pada hari itu, saking menegangkannya pemandangan dan keadaan, sampai-sampai tidak terfikir lagi tentang aurat dirinya dan aurat orang lain. Enggak selera sama sekali melihat aurat dirinya dan melihat aurat orang lain. Pada hari itu, al-amru yawma'idhin ashad min ayyanzura ba'duhum awrata ba'd. Hai Aisyah, seseorang tidak ada lagi selera syahwatnya kepada orang lain. Yang ada adalah masing-masing likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu setiap orang sibuk memikirkan dirinya sendiri. Padang mahsyar terhampar luas, panas garang, tidak ada tempat duduk. Hamparan padang mahsyar waktu itu putih kata Rasulullah, pasir yang putih. Lurus, datar, luasnya tidak seperti tidak ada ujung dan tidak ada tepi. Manusia bingung nak buat apa. Lalu dalam waktu yang tidak jelas, bukan sehari dua pak, dipanggang oleh terik matahari bukan sehari dua, bukan semalam dua malam karena tidak ada malam, bukan sebulan dua bulan, bukan setahun dua tahun, puluhan tahun, bahkan ratusan tahun sampai ribuan tahun. Di padang mahsyar enggak jelas mau buat apa. Akhirnya manusia panik, seluruh jin dan setan panik, mereka meminta dengan penuh harap, apa yang mesti kita buat? Seluruh manusia berkata, bagaimana kalau kita datang pada nenek moyang kita Adam alaihissalam, kita meminta agar dia mendoakan acara padang mahsyar dimulai. Datanglah manusia yang ada kepada Nabi Adam, wahai atuk moyang kami, wahai Adam, sudah lama kami di padang mahsyar, tak jelas dan tak tahu apa yang akan berlaku dan terjadi, tolong doakan kepada Allah Rabbul Alamin agar acara dimulai. Adam berkata, bagaimana saya akan mendoakan kepada untuk kalian kepada Allah, saya sendiri pun hari ini entah selamat entah tidak. Dulu saya dilarang oleh Allah agar jangan mendekati pohon di dalam surga. Ternyata malah saya makan buahnya. Hari ini saya selamat atau tidak? Pak, wallahi, demi Allah, Bapak, Ibu, saat itu tidak ada orang yang berpikir tentang amal solehnya dulu. Sudah tidak ada. Orang hanya mengingat dosanya saja. Setiap orang hanya ingat dosanya saja. Orang lupa kalau dia dulu pernah haji. Orang lupa kalau dulu dia pernah sholat. Dia pernah puasa. Lupa, yang dia ingat hanya dosanya saja. Adam berkata, maaf, saya tidak bisa mengapa-apa. Tidak bisa membantu kalian. Tidak bisa mendoakan kalian. Oh, nafsi. Wah, nafsi. Wahai jiwaku. Wahai diriku. Maksudnya saya ini selamat atau tidak? Wahai diriku. Wahai diriku. Pergilah kalian kepada Ibrahim, dia adalah Khalilullah, dia adalah teman Allah, mintakan agar dia yang berdoa kepada Allah. Semoga acara di padang mahsyar dimulai. Manusia pun berbondong-bondong meninggalkan Adam menuju mencari Ibrahim. Saat berjumpa dengan Ibrahim, mereka memohon dengan permohonan yang sama. Sama jawaban Ibrahim. Dulu di dunia, saya telah berdusta sebanyak 3 kali. Hari ini saya tak tahu. Lidah yang telah berdusta ini ketika berdoa Allah dengarkan atau tidak, jangan-jangan saya pun tidak selamat. Minta maaf, saya tidak bisa membantu kalian apa-apa. Saya tidak bisa. Dia berdusta 3 kali. Pada Rasulullah mengatakan dusta Ibrahim waktu di dunia dulu hak. Dusta yang benar. Tetapi Ibrahim menyulitkan, menganggap itu sulit buat dirinya nanti pada hari kiamat. Bagaimana dengan kita yang betul-betul berdusta di atas kebatilan? Sementara Ibrahim berdusta di atas kebenaran, dia rusuh dan gelisah tentang dirinya. Pergilah kalian kepada Musa
Dia adalah kalimullah, minta kepadanya. Dialah teman bicara Allah dulu di dunia, agar dia yang berdoa kepada Allah, acara ini segera dimulai. Ketika manusia mulai meninggalkan Ibrahim, kata Rasulullah, Ibrahim berkata, wah nafsi, oh diriku. Manusia sampai berjumpa akhirnya dengan Musa setelah pencarian yang lama. Setelah berjumpa, wahai Musa, bla 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 bla, Musa berkata, aku dulu di dunia membunuh orang, hari ini aku selamat atau tidak, minta maaf. Saya tidak bisa membantu kalian berdoa kepada Allah untuk kalian. Hari ini saya entah selamat, entah tidak. Pergilah kalian. Kepada Isa, dia adalah Ruhullah. Orang yang tidak pernah buat salah. Orang yang tidak pernah buat dosa. Isa, pergilah kalian kepadanya. Maka manusia pun mencari di mana Isa. Seluruh manusia menyebar mencari di mana Isa. Saat Isa ditemukan, mereka langsung memohon. Lagi-lagi jawaban Isa adalah minta maaf. Bukan wewenang saya pada hari ini untuk menolong kalian agar acara padang mahsyar dimulai. Lalu kaum muslimin, pergilah kalian kepada Habibullah, kekasih Allah, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta kepadanya agar dia berdoa kepada Allah supaya acara dimulai. Manusia pun datang berbondong-bondong ketemu dengan Nabi Muhammad. Mereka memohon. Apa kata Nabi Muhammad? Saya orangnya. Saya orangnya pada hari ini diberi wewenang untuk menolong kalian. Maka kata Rasulullah, saya pun sujud dengan sujud yang lama. Sujud yang dalam dan panjang. Akhirnya Allah berkata, hai Muhammad, angkatlah kepalamu, utarakan apa yang engkau mau, permintaanmu pasti dikabulkan. Nabi Muhammad pun mengangkat kepala dan berdoa, ya Allah, telah lama kami di padang mahsyar. Sesungguhnya hamba-hambamu ini sudah patut dan pantas untuk mulai diurus. Ya Rab, mulailah acara padang mahsyar. Allah pun mengabulkan. Berkat doa Nabi Muhammad, acara padang mahsyar dimulai. Bagaimana tandanya? Awan datang, lalu awan itu bersibak. Malaikat turun bersof-sof dari langit. Wajah al-malaku wal-malaku. Dan para malaikat datang soffa. Dalam keadaan bersof-sof. Seluruh mereka diam, mulut mereka terkunci. Sementara mereka bagaikan raksasa-raksasa yang sangat perkasa di hadapan jin dan manusia yang ada di hamparan padang mahsyar. Malaikat berbaris-baris bala tentara Allah yang perkasa-perkasa. Diam seperti ketakutan. Pucat tegang. Malaikat saja tegang, Pak. Ketika acara dimulai, la haula wala quwata illa billah. Seluruh manusia mulai tertunduk ketakutan, khususnya orang kafir. Ternyata apa yang dijanjikan Allah dulu ternyata benar. Akhirat ada. Ternyata benar, padang mahsyar ada. Dan ini acara mulai, akan dimulai. Kaum muslimin yang kami muliakan. Berbagai macam keadaan manusia di pemandangan padang mahsyar. Kalaulah kita ada waktu, inginnya saya bercerita tentang dahsyatnya padang mahsyar. Tapi waktu kita bukan untuk membahas itu sekarang. Rasulullah bersabda, akhirnya yang akan masuk neraka sudah diputuskan siapa-siapa orangnya. Mereka pun digiring dengan paksa oleh para malaikat-malaikat yang perkasa. Beberapa di antara mereka mencoba melarikan diri. Mencoba melarikan diri. Di mata malaikat, yang mencoba melarikan itu ibarat kutu-kutu kecil. Kemana mau lari? Disentil kembali. Ada yang diambil, ditendang. Kaum muslimin yang kami muliakan, akhirnya mereka diseret. Lalu dibawa dan dilemparkan ke dalam neraka. Sementara orang-orang beriman dan orang munafik mengalami hisab. Mengalami
hisab. Setelah proses hisab, dinampakkan amalan mereka, ditanya. Setelah itu mereka ditimbang amalannya. Setelah itu mereka digiring untuk menuju ke suatu daerah yang maha gelap. Daerah tersebut diawali oleh pintu yang maha besar, bab. Di dalam surah Al-Hadid Allah ceritakan pintu itu di bagian luarnya terang, di bagian dalamnya gelap. Manusia disuruh masuk. Ketika mereka masuk, gelap gulita. Khusus orang yang beriman langsung bercahaya tubuhnya. Ada yang cahaya satu orang sebesar gunung besar cahayanya. Langsung terang benderang. Padahal dia satu orang. Ada yang satu orang hanya sebesar bukit cahayanya. Ada yang satu orang sebesar onta cahayanya. Ada yang satu orang, kata Rasulullah, hanya sebesar tangan ini cahayanya. Ada yang satu orang hanya sebesar jari telunjuk saja cahayanya. Ada yang satu orang sebesar ruas kukunya saja cahayanya. Ibarat lampu yang kecil itu, sebesar itu yang dia punya. Di kegelapan itu, dia mengandalkan cahaya yang dia punya. Orang munafik tidak ada bercahaya sedikit pun dalam kegelapan. Orang yang bercahaya dapat berjalan dengan cepat menuju ke titian, menuju ke sirat yang membentang antara padang mahsyar dengan ujung daripada ngangaan neraka jahanam yang menuju ke pintu surga sana. Mereka meniti. Kata Rasulullah, luasnya ngangaan neraka jahanam itu, ngangaan tahu sih? Hah? Lubang. Luasnya, kata Rasulullah, seandainya seluruh galaksi yang ada, seluruh apa yang ada di alam semesta dimasukkan ke dalam muat. Saking besarnya, Pak. Bayangkan jauhnya titian yang harus ditempuh. Sementara di bawahnya, kalau ada yang terjatuh, kata Rasulullah, 70 tahun lamanya melayang di apa? Baru nyampe di dasar. 70 tahun lamanya. Kaum muslimin yang kami muliakan, hamparan yang ada tergantung pada amal orang. Ada yang hamparannya besar dan luas, dia bisa melaju dengan kecepatan tinggi. Rasulullah bersabda, orang-orang bergelantungan kebanyakan. Nampak dipandang, satu orang itu punya satu titian, bukan satu titian itu bersama. Satu orang punya satu titian. Titian itu tergantung pada amalnya. Ada yang titiannya menjadi kecil dan setajam mata pedang. Itu yang harus ditempuhnya. Sementara orang yang macam ini adalah dosanya banyak dulu di dunia, dan dia seorang yang beriman kepada Allah. Dosanya banyak, amalnya sedikit. Sementara kata Rasulullah, di atas titian itu dari bawah menyambar semacam kail, semacam kail dari api menyambar. Menyambar-nyambar. Sementara dari atas menyambar lagi yang lain. Betul-betul dalam keadaan diuji. Dan kaum muslimin, panasnya hawa dan asap neraka jahanam itu gelap, Pak. Gelap, gelap. Kata Rasulullah, sepanas-panas api yang Allah ciptakan adalah api neraka. Api yang paling panas itu berwarna hitam gelap. Orang berjalan, api di bawah panas. Bapak kebayang nggak? Pernah coba nasi yang sedang menggelegak, buka tutup periuknya, lalu hamparkan di atasnya pensil antara, coba jadikan ibarat jembatan, jalankanlah jari bapak seperti itu, agak santai. Sementara nasinya menggelegak, gimana rasa panas? Hah? Mungkin kita akan menjerit kesakitan, kepanasan. Itu baru menggelegaknya nasi yang kita rebus, beras yang kita rebus. Bagaimana dengan panasnya asap api neraka? Wedus gembel yang pernah menghanguskan Bah Marijan waktu bertiup kemarin itu, panasnya 600 derajat Celcius. Apapun yang dilewatinya, masak langsung, Pak, angus. Itu baru Wedus Gembel, Gunung Merapi. Bagaimana dengan dari dasarnya kawah neraka jahanam? Makanya para sahabat menangis dan menggigil membayangkan nasib mereka.
Wa in minhum illa wariduha. Tidak ada satupun dari orang-orang yang hidup di bumi ini yang beriman kepada Allah illa wariduha, melainkan pasti akan sampai ke neraka dan melewatinya. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, berarti kami akan masuk neraka. Kata Rasul, bukan, tapi kamu akan melewati neraka itu di atasnya. Panasnya tetap, Pak, terasa bagai dipanggang. Gak mampu dibayangkan, bagai dipanggang. Sehingga kata Rasulullah, orang nyampe seberang sana agak seperti hangus bentuknya. Orang nyampe seberang sana yang selamat nyampe seberang, agak seperti hangus. Ya Allah, siapakah yang paling beruntung? Yang paling cepat melaju di atasnya. Dari awal titian ini ke ujung sana, kal barqil khatif, seperti kilat yang menyambar. Seperti kilat yang menyambar. Bapak tahu kecepatan kilat berapa? 300 ribu kilometer per detik. 300 ribu kilometer per detik. Kal barqil khatif. Yang paling cepat siapa? Orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Kata Rasulullah, dari titian ini ke titian sana, hanya seperti dia mengerjepkan pandangan matanya. Seperti ini, satu kali kerjep, dia udah nyampe seberang. Nah, selain mereka adalah orang-orang mukmin yang sebenar-benar beriman, mereka lah yang banyak amal soleh, yang taatnya luar biasa, anti terhadap maksiat dan dosa, dan mereka-mereka ini seperti kilat yang menyambar. Nah, pertanyaan, seberapa cepat sih kilat yang menyambar? 300 ribu kilometer per detik. Tahukah Bapak? Di alam semesta kita ini, yang sudah ketemu lebih dari 100 miliar galaksi. Mari kita sekarang berfantasi sebentar dalam 300 ribu kilometer per detik. Ini kecepatan cahaya. Satu galaksi, garis diameternya dapat ditempuh, satu galaksi garis diameternya dapat ditempuh oleh cahaya, satu diameter ya, satu galaksi, per satu galaksi. Kita galaksi apa namanya? Hah? Galaksi Bima Sakti. Nama galaksi kita adalah galaksi Bima Sakti. Satu galaksi garis diameternya menghabiskan perjalanan 50 ribu tahun cahaya. Satu galaksi yang ketemu sekarang sudah lebih dari 100 miliar galaksi. Ya, dapat bayangkan. Sementara seluruh galaksi yang ada di alam semesta dapat dimasukkan dalam ngangaan tadi, lubang neraka jahanam. Bayangkan betapa jauh perjalanan walaupun dengan kecepatan cahaya. Ini yang dititi, Pak. Kasihan yang amalnya minim. Maka kata Rasulullah, ada yang nanti merangkak di atas titian, dia merangkak, ada yang bergelantungan. Berapa lama dia akan habiskan perjalanan? Enggak kebayang. Makanya kata Rasulullah SAW kepada Bunda Aisyah, seseorang tidak akan peduli dengan siapapun yang pernah hidup bersamanya dulu di dunia dalam tiga keadaan nanti di hari kiamat. Satu, ketika dia sedang dihisab. Kedua, ketika sedang ditimbang. Ketiga, ketika sedang dititian. Dia akan tidak peduli dengan siapapun. Dia hanya akan peduli dengan dirinya sendiri. Kaum muslimin yang kami muliakan, ya Allah, tidak terbayangkan oleh kita berapa lama dia harus berjalan di atas titian itu. Sungguh, hanya amal soleh kitalah yang mampu membuat kita mempunyai kelajuan, Pak. Ada yang kelajuannya seperti burung yang terbang, kata Rasulullah. Ada yang kelajuannya seperti kuda tercepat yang pernah ada di bumi. Ada yang kelajuan, lajunya dia berjalan di atas titian itu seperti orang lari kencang. Ada yang maraton, ada yang jalan dalam keadaan terseok-seok, ada yang sambil merangkak, dan ada yang bergelantungan, dan banyak yang berjatuhan, Pak. Bapak bayangkan, pernah enggak Bapak bergelantungan jarak 50 meter saja? Kasih jarak antara kita dengan tali yang bergelantung itu 1 meter saja. Coba, Pak, sanggup enggak tangan agak 50 meter saja, Pak? Di tengah dia menggigil tuh karena kelelahan. Lalu lama-lama kita akan lepaskan karena dah enggak sanggup, ya kan? Masya Allah. Biasanya orang-orang militer, orang-orang TNI, orang-orang yang latihan berat di angkatan darat dan lain-lainnya merasakan betapa beratnya ketika menyeberang itu, Pak, menggunakan
menyeberang pakai tali yang dengan ala militer ya. Di tengah aja Pak 20 meter udah akan merasakan kelelahan habis tenaga. Maka kata Rasulullah akan banyak berjatuhan dari umat beliau. Masuk ke dalam neraka. Berjatuhan. Bapak bayangkan siapakah kita? Bayangkan apakah tidak mungkin kita salah satu di antara yang jatuh itu? Bayangkan apa andalan kita? Amal apa yang baru kita punya? Bayangkan sudah hebatkah kita dengan sedekah-sedekah kita yang belum seberapa? Sudah hebatkah kita dengan puasa kita? Sudah hebatkah kita dengan kesalehan-kesalehan yang belum seberapa? Bagaimana kalau itu tidak Allah terima? Sementara titian begitu berat akan diseberangi. Jangankan Bapak, saya sendiri pun belum tentu akan selamat. Wahai hamba Allah yang kami muliakan, beratnya keadaan dalam titian. Sampai di seberang, Rasulullah sudah menunggu, ya Allah. Rasulullah sudah nunggu. Rasul melihat umatnya yang sudah mendekat. Dikit lagi ya umatku. Dikit lagi ya umatku. Rasul berdoa, ya Rab. Ya Rab salim, salim. Ya Rab salim. Ya Allah selamatkan, ya Allah. Sedikit lagi ya umatku. Sedikit lagi. Dipanggil oleh Nabi. Ada yang mampu sampai ke seberang. Ada yang sudah dekat, tinggal beberapa meter, tergelincir, jatuh. Ya Rabbana. Yang nyampe ke seberang seperti hangus, hitam, hitam seluruh tubuh dan wajah mereka. Panasnya titian harus mereka jalani, Pak. Ibu, bayangkan kehidupan yang sementara ini, yang paling-paling hanya 60 tahun, yang paling hanya 70 tahun. Kita gadaikan kehidupan abadi yang penuh dengan tantangan dan beratnya ujian, serta masa musibah besar di dalam neraka. Hanya gara-gara fulus, hanya gara-gara syahwat, hanya gara-gara benda yang ada di selangkangan paha kita. Bayangkan itu kaum muslimin. Bagaimana kita? Bahkan para nabi pun tidak yakin mereka akan selamat. Kaum muslimin yang kami muliakan. Sesampainya di seberang, udah selamatkah mereka? Nyampe di seberang, udah selamatkah mereka? Belum. Sudah tersedia satu telaga khusus disebut dengan telaga Nabi Al-Kautsar. Orang-orang yang selamat ke seberang. Seluruh orang munafik yang tadi gelap, mereka enggak nampak mana sirat mereka. Ketika mereka sampai di tepi jurang, langsung jatuh ke dalam. Karena mereka tidak melihat apa-apa. Inilah nasib orang munafik. Orang munafik di belakang berkata, "Hai orang-orang beriman, tunggu kami, bukankah kita dulu sama-sama Islam?" Orang beriman yang punya cahaya meluncur dan berkata, "Sorry, kalian perlu cahaya, ambil ke dunia. Dulu kalian tertawakan kami karena kami kuat beragama. Orang-orang yang tertawakan jenggot, orang-orang yang tertawakan kita sujud, orang-orang yang tertawakan wanita muslimah kita yang bercadar, orang-orang yang tertawakan hafiz-hafiz Quran, orang-orang yang mengejek pondok pesantren, padahal dia orang Islam, orang-orang yang membuat senang hati orang kafir dengan mengeluarkan kata-kata yang melecehkan dan merendahkan Islam." Mereka-mereka kaum munafikin dan para pengikut mereka gelap gulita tidak bercahaya. Sementara orang beriman singkatnya yang selamat sampai ke seberang, kaum muslimin. Setelah sampai di seberang, belum tentu lagi selamat. Memang kakinya sudah lepas dari tali, dari titian. Dia sudah menginjak daratan menuju ke pintu surga. Dia dipersilakan minum di telaga Kautsar. Tapi kata Rasulullah, ada orang-orang dari umatku kelak. Saat mereka sampai di seberang, saat mereka sampai di seberang, aku membagi-bagikan minuman dari telagaku. Air dari gelas-gelas yang ada di tepi telaga itu sangat banyak, umat Nabi bisa mendapatkannya. Tapi ketika ada orang-orang tertentu ingin mendapatkan, dia didorong oleh malaikat, dicampakkan jauh-jauh. Mendekat lagi dia, didorong oleh malaikat, dicampakkan jauh-jauh. Padahal dia haus, ingin minum. Rasul berkata, "Hai para malaikat, mereka adalah umatku, kenapa kalian melarangnya? Kenapa kalian tahan? Biarkan dia minum." Apa kata para malaikat? "Hai Muhammad, engkau tak tahu ya, orang-orang ini adalah di antara umatmu yang setelah engkau tidak ada, mereka mengarang-arang ajaran Islam yang engkau tidak ajarkan. Mereka tidak berhak meminum dari air telaga engkau. Tidak berhak minum dari air telaga engkau. Rasakan saja hausnya." Sementara yang dapat minum, langsung hilang hausnya seumur-umur.
dan dia bisa menyiramkan ke kepala, maka menjadi segar dan bersih, hidup muda menjadi belialah kembali fisiknya, menjadi indah, bersiap-siap menuju surga. Belum, masih di seberang, belum lagi ke pintu surga. Apa kata Rasulullah? Tahukah kalian siapakah yang bangkrut dari umatku? Sahabat berkata, yang bangkrut itu ya Rasulullah, orang yang enggak punya duit. Hartanya tandas, bangkrut habis, pokok habis, semua yang ada juga habis, itu yang bangkrut. Bukan, kata Rasul. Yang bangkrut dari umatku adalah orang yang di dunia dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia sedekah, dia punya amal soleh ini, amal soleh itu, tetapi di dunia dia banyak menzalimi orang, dia banyak melakukan kecurangan, dia banyak tipu orang, dia banyak fitnah orang, dia pukul orang, mentang-mentang dia kuat, mentang-mentang dia bos, dia tindas orang, mentang-mentang dia, mentang-mentang. Nah, orang-orang ini, kata Rasulullah, ketika mereka sampai di seberang, di titian seberang, orang-orang berdatangan di hadapan Allah menuntut keadilan. Ya Rab, ya Rab, dulu hamba di dunia adalah anak buah si Anu, dia pukul saya dulu, ya Allah, mentang-mentang saya tidak bisa melawan dan saya tidak salah, saya hari ini minta, ya Allah. Itu bukan di padang mahsyar ya, tetapi di setelah penyeberangan. Maka kata Rasulullah, saat itu Allah ambilkan pahala si fulan ini, diberikan kepada orang yang dulu dizaliminya di dunia, ditimbang berapa kezaliman dia dan berapa pahala yang pantas sebagai penggantinya, diambil, diberikan pada si fulan. Si fulan ini pergi, dapat dia tiket surga yang lebih tinggi dengan amal kita, tambah naik ke dia. Datang lagi yang lain, ya Rab, dulu dia memfitnah saya, gara-gara dia saya diminta, istri saya minta cerai, gara-gara dia saya ditangkap oleh pemerintah, gara-gara dia saya diusir dari kampung, gara-gara dia saya akhirnya begini, 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 ya Rab, hari ini saya minta keadilan kepada engkau. Maka ditimbang seberapa banyak kezalimannya, lalu diambilkan pahalanya, diberikan pada orang itu. Orang itu pun makin berat timbangannya, makin tinggi derajat yang akan dia terima di surga. Sementara orang ini makin sedikit amal yang dia punya. Datang lagi yang lain, ya Rab, dulu saya dipukulnya, dulu saya dibunuhnya, dulu saya. Yang datang ini diambil oleh Allah, diberikan kepadanya pahalanya. Fa'im faniyat hasanatu. Ketika habis seluruh amalan-amalannya, ketika habis seluruh amalan-amalannya, sementara yang datang masih saja ada. Bagaimana Allah ambil dosa orang yang dizalimi ini, Allah ambil, ditambahkan ke atas dosa dia. Pahalanya dah habis, dosanya ditambah. Datang lagi yang lain, pahalanya, dosanya diambil, dipindahkan ke dia. Dosa orang ini diambil, dipindahkan ke dia. Lalu kata Rasulullah, faturihu finnar. Orang-orang ini akhirnya diambil dan dimasukkan kembali ke dalam ngangaan lubang neraka itu, dan dilemparkan ke neraka. Padahal udah capek-capek sampai ke seberang, dilemparkan kembali, Pak. Awas, jangan main-main kita hidup di dunia ini, jangan zalim sembarang menzalimi orang. Ada penyelesaiannya nanti pada hari kiamat, Pak. Ada penyelesaiannya nanti pada hari kiamat. Masuk neraka, itulah umatku yang bangkrut, kata Nabi. Baik, sekarang kita ceritakan orang-orang yang sudah di hadapan pintu surga. Saat mereka sudah ada di hadapan pintu surga, jantung badabok-dabok, arok-arok camih, betul-betul berharap agar dia segera masuk, tak sabar ingin masuk. Saat itu kata Rasulullah, ada 8 pintu surga, ada 8 pintu surga. Jarak satu tiang pintu surga dengan tiang yang lain adalah sejauh perjalanan 500 tahun perjalanan. Luasnya pintu itu, lebarnya pintu itu, dan ada 8 pintu. Taib ke muslimin, mereka pun berlomba-lomba ingin masuk, ditertibkan oleh para malaikat-malaikat penjaga pintu surga. One at the time, please. Satu persatu ikut urutan antri. Tahukah Bapak siapa yang paling di depan disuruh untuk masuk? Ada 3 kelompok dari umatku yang paling duluan dimasukkan ke surga. Urida alayya awwalu thalathatin min ummati yadkhuluna al-jannah. Diperlihatkan kepada saya 3 kelompok dari umat saya nanti pada hari kiamat, mereka paling didahulukan masuk surga sebelum yang lain-lainnya. Wa urida alayya awwalu thalathatin min ummati yadkhuluna an-nar.
juga telah diperlihatkan kepada saya tiga kelompok dari umat saya yang didahulukan masuk neraka sebelum penjahat-penjahat apapun yang ada di muka bumi. Awas kaum muslimin. Tiga orang pertama dari umat Nabi, tiga kelompok pertama dari umat Nabi yang akan duluan masuk surga sebelum para penyembah patung, sebelum para ahli-ahli surga lainnya. Siapakah mereka? Yang pertama, fasyahid. Yang kedua, abdun mamlukun la yushghiluhu riqqud dunya min ta'ati rabbih. Yang ketiga, faqirun muta'affifun dhu'iyalin. Wa'uridha alayya awalu sagatatin min ummati yadukhulun an-nar. Sultanun jair. Dhu sarwatin min malin la yu'addi haqqallah min malih. Yang ketiga, faqirun mutakabbir. Mari kita terjemahkan. Adapun tiga orang dari umatku yang akan didahulukan masuk ke dalam surga sebelum yang lain-lainnya, yang pertama adalah fasyahid. Setiap orang yang dulu di dunia akhir hayatnya adalah syahid. Rasul bertanya kepada para sahabat, kalian tahu enggak siapa yang syahid itu? Sahabat menjawab, alladhi yuqatilu fi sabilillah i'la'an li kalimatillah fayuqtal. Orang yang berperang di dunia dulu demi agama Allah, demi tegaknya kalimat Allah, lalu dia terbunuh dalam peperangan itu, maka dialah yang syahid. Maka kata Rasulullah, fasyahidu min ummati idzan laqalil. Kalau begitu alangkah sedikitnya yang dapatkan syahid dari umatku sementara umatku banyak. Tidak, kata Nabi. Syahid itu adalah, Nabi ceritakan, satu, seluruh yang meninggal dunia karena sakit perut, syahid. Umat Nabi, orang Islam, enggak buat syirik dalam hidupnya, menderita penyakit sakit di perutnya, apapun nama penyakitnya, lalu dia sudah mencoba mencari obat dengan sebaik-baiknya, dengan serius, dia sudah berobat kemana-mana dengan obat yang halal dan benar, tetap saja sakit, dan dengan sakit di perutnya dia meninggal dunia, maka dia syahid. Yang kedua, setiap orang yang sakit di kepalanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia meninggal karena sakit kepala itu, fahuwa syahid, maka dia adalah syahid. Apapun nama sakit di kepala, pecah pembuluh darah, tumor, kanker ganas, apapunlah namanya, ya, sakit di kepala, dia sudah berobat kemana-mana dengan obat yang benar, dia tidak mau berputus asa dan dia berbaik sangka kepada Allah, dan dia muslim yang tidak syirik kepada Allah, meninggal karena sakit kepala tersebut, dia syahid, kata Rasulullah. Yang ketiga, orang yang meninggal karena ta'un, karena penyakit menular mewabah yang mematikan, seandainya dia tertular lalu dia meninggal gara-gara penyakit itu, maka dia syahid. Yang keempat, falghariq, orang yang tenggelam, orang yang tenggelam di air, di laut, maka dia adalah syahid. Syaratnya bukan tenggelamin diri, dia harus muslim dan tidak musyrik. Maka dia tenggelam, pokoknya menyeberang nih dari Bakauheni ke Merak, ternyata kapalnya ada trouble, lalu tenggelam kapalnya, dengan dia tenggelam, maka dia syahid. Yang kelima, orang yang minal hadam, orang yang mati karena ketimbun oleh reruntuhan, mungkin reruntuhan bangunan akibat gempa, atau dia melalui sebuah tebing dan jurang, lalu di atas tebing itu jatuh longsor, dia tertanam, tertimbun di situ, maka dia syahid. Syaratnya harus muslim, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Yang keberapa lagi? Yang keenam, orang yang meninggal dunia karena melahirkan. Meninggal dunia karena melahirkan. Siapa yang meninggal dunia dalam keadaan hamil? Syahid. Siapa yang meninggal dunia karena melahirkan? Syahid. Siapa yang meninggal dunia sambil menyusui dan dia sedang menyusui? Syahid. Masya Allah. Kalau tahulah ibu-ibu keutamaan hamil, melahirkan dan menyusui, maka akan jadi salah satu seperti istri saya. Apa kata istri saya? Saya mau hamil, melahirkan, menyusui. Saya mau hamil, melahirkan, menyusui. Kenapa? Kata Rasulullah, wanita senantiasa dalam keadaan seperti orang yang berperang di jalan Allah selama ia masih dalam keadaan seperti itu.
hamil, melahirkan, menyusui. Hamil, melahirkan, menyusui. Hamil, melahirkan, menyusui. Sama dengan seorang yang sedang fisabilillah. Allahu Akbar. Bapak tahu pahala seorang fisabilillah yang senang jihad di jalan Allah. Kata Nabi, kalau ada orang yang pergi berjihad, kamu yang di rumah, sholat dan jangan pernah putuskan sholatmu, jangan pernah berhenti, sampai si mujahid itu selesai perang dan balik ke rumahnya, baru kamu boleh istirahat. Ada yang sanggup? Enggak ada, kata Abu Hurairah. Sejak si mujahid pergi, kamu baca Quran. Kamu tidak boleh berhenti baca Quran. Baca terus sampai jihad selesai, dan mujahid pulang balik ke rumahnya, baru kamu berhenti baca Quran. Mana ada yang sanggup diantara kami begitu ya Rasulullah? Makanya kata Rasulullah, seorang mujahid itu adalah pahalanya paling tinggi, paling besar, enggak ada yang bisa nandingi. Seorang ibu yang hamil, melahirkan, dan menyusui, sama pahalanya dengan orang yang beribadah, enggak putus-putus, Pak. Allahu Akbar. Beruntunglah ibu-ibu. Cuma ibu yang diberi oleh Allah rezeki ini. Rugi ibu yang minta segera disterilkan. Rugi ibu yang minta, mas, anak kita cukup dua ya. Rugi. Kenapa? Pahala besar. Menganga di hadapan ibu-ibu dengan cara hamil, menyusukan, melahirkan. Terbalik, hamil, melahirkan, dan menyusukan. Terus begitu. Makanya bu, jadilah seorang wanita selagi masih muda, belum menopause, produktif. Rezeki anak saya gimana? Allah yang jamin, Allah yang tanggung, jangan pikirkan itu dah. Yang penting suami orang beriman, mau bekerja, Allah yang jamin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang kasih rezeki kamu, seperti kami yang memberi rezeki kepada anak-anak kamu. Kaum muslimin yang kami muliakan. Nomor 7. Orang yang meninggal dunia karena terbakar. Falhariqu syahid. Orang yang terbakar, meninggal dunia, syahid. Siapapun yang terbakar, asal dia bukan membakar dirinya, maka itu bunuh diri namanya. Tapi dia terperangkap oleh gedung yang terbakar, rumah yang terbakar, komplek yang terbakar, dan dia meninggal, maka dia syahid. Yang kedelapan, orang yang pergi menuntut ilmu, pergi menghadiri majelis ilmu, maka dia terbunuh atau meninggal dalam perjalanannya, atau ketika sedang menuntut ilmu, fahuwa syahid. Maka dia syahid. Yang kesembilan, orang yang membela harta miliknya untuk dirampas orang, dia pertahankan, dituja oleh orang. Dituja apa bahasa ininya? Ditusuk orang. Ya, maka meninggal dia, syahid. Tanahnya mau dirampas orang, dia mencoba membela diri. Dia coba bela hak-haknya, ternyata orang yang mau merampas pakai algojo, pakai bodyguard, pakai tukang pukul untuk gebukin dia sampai mati, syahid. Hah? Orang yang meninggal dunia, yang ke-10, orang yang meninggal dunia karena membela agamanya, disuruh murtad, dia enggak mau, akhirnya dia dibunuh. Ya, maka dia syahid. Masya Allah, banyak ternyata syahid itu ya. Banyak syahid itu, kaum muslimin. Kemudian Rasulullah SAW yang mengatakan berikutnya, orang yang membela kehormatan keluarganya ketika kehormatan itu akan diinjak-injak orang lain. Istrinya mau diperkosa di depan matanya, lalu dia bela istrinya, lalu dia terbunuh, dia syahid. Anak gadisnya ditangkap oleh orang, diculik oleh orang untuk dinodai, kemudian dia bela anak gadisnya, dia terbunuh, dia syahid. Muslim ini kayak lebah, Pak. Pantang disakiti. Nggak mau mengganggu, tapi pantang disakiti. Kalau udah disakiti sampai mati, dia selesaikan urusan itu. Jangan coba-coba main-main dengan seorang muslim. Nah, seluruh mereka-mereka ini syahid. Mereka lah yang paling pertama masuk surga. Disuruh di depan, Pak. Istimewanya orang syahid seperti ini, di alam kubur, dia tidak akan disiksa walaupun dosanya banyak. Subhanallah. Orang yang meninggal dunia di hari Jumat, syahid. Meninggal dunia hari Jumat, syahid. Tapi bukan direncanakan. Kalau direncanakan, bunuh diri namanya. Ya. Kaum muslimin yang kami muliakan, mereka ini disebut dengan syahid dunia. Dia tetap diperlakukan seperti orang meninggal biasa. Dimandikan, dikafani, disolatkan, lalu dikuburkan. Ini namanya syahid dunia. Dan mereka ini beda dengan syahid dunia akhirat.
Siapa yang syahid dunia akhirat? Yang terbunuh di medan tempur dalam rangka membela agama Allah Subhanahu wa taala. Nilainya beda. Di mana letak bedanya? Lisyahidi indallahi sittu khisal. Untuk orang yang syahid bertempur di medan tempur, terbunuh padahal dia untuk membela kehormatan agama Allah, kalimat Allah, dia terbunuh, ada 6 keistimewaan yang Allah berikan. Satu ini ada A, B, C. Yang pertama, A, yughfaru lahu dhunubuhu fi awali daf'atin min damih. Saat ada yang ternganga daripada tubuhnya, darah menetes, satu tetes yang pertama menghapuskan seluruh dosa-dosa yang pernah ia buat sepanjang umurnya dalam hidupnya. Luar biasa berjihad di jalan Allah ke medan tempur ya. Bapak kalau ingin tebus dosa-dosa bapak yang sangat banyak, selagi itu bukan syirik, jalan yang paling praktis adalah bertempur di jalan Allah ketika jihad itu terbuka. Peluangnya ada, kesempatan ada, jangan lari, jangan sembunyi, jangan tiarap, jadi pecundang. B, wa yara maq'adahu minal jannah. Dia akan melihat tempatnya ternganga, terbuka di dalam surga. Dia melihat tempatnya, tempat tinggalnya dalam surga. Tempatnya maha indah, maha sempurna, maha mahal. Besar istana yang sangat sempurna. Dengan kenikmatan yang tidak pernah dilihat di dunia, tidak pernah terkhayalkan dan tidak bisa diucapkan dengan lidah. Itu dilihatnya dan di gerbangnya, pemilik tempat ini, pemilik istana ini, pemilik kebun ini, pemilik segala kekayaan ini adalah dia, namanya yang dia lihat. Saat itu dia terbelalak dan matanya terbuka lebar dan dia pun tertawa, ingin merasanya masuk ke sana. Dalam keadaan seperti itu terjadilah C, tidak merasakan sakitnya sakaratul maut kecuali hanya seperti dicubit saja sedikit. Sementara sakaratul maut itu Pak paling ditakuti oleh seluruh makhluk yang hidup di bumi ini. Bahkan Nabi sendiri sampai berkeringat dingin merasakan sakaratul maut itu. Sampai keluar suara Rasulullah yang berat, sampai-sampai malaikat Jibril tak mampu melihat dan membuang wajahnya. Rasul sampai berkata, Jibril, jijikkah engkau melihat saya? Tidak ya Rasulullah, mana ada mata yang tega melihat wajah kekasih Allah sedang sakarat, saya tak sanggup melihat. Kata malaikat Jibril, Rasulullah merasakan sakaratul maut dan Rasulullah berkata, Allahumma hawwin alayya sakaratul maut. Ya Allah, ringankanlah sakaratul maut ini, ringankanlah sakaratul maut ini. Saking beratnya sakarat, Pak. Belum pernah merasakan sakarat kan? Sakit dan sangat berat. Tapi bagi orang yang syahid, berperang di jalan Allah, hanya seperti kena dicubit. Kenapa? Tahu rahasianya kenapa? Tahu rahasianya kenapa? Saya sudah jelaskan loh dulu. Saya masih ingat, saya pernah jelaskan di sini bahwa pemandangan surga yang dia lihat dan di situ ada namanya menyebabkan segala ketakutan, kesedihan, kesakitan yang ada menjadi hilang dan sirna. Indahnya pemandangan yang dia lihat menghipnotisnya. Coba lihat wanita-wanita Mesir saat Yusuf keluar dan mereka sedang membuka buah dengan pisau mereka. Akhirnya buah yang diiris sudah enggak ada lagi, tangan mereka yang mereka iris. Sementara mereka tidak merasakan apa-apa. Mereka tidak merasakan apa-apa. Ini cerita Allah dalam Al-Quran. Kenapa tidak merasakan apa-apa? Saking ruginya pejamkan mata walau hanya sebentar ketika Yusuf lewat. Mulut menganga lebar, mata terbelalak, tangan terus bekerja. Maha suci Allah, ini bukan manusia, ini pasti malaikat. Mereka terus melihat dan menatap Yusuf. Sampai ke sana Yusuf balik-balik. Mereka terus mengiris-iris kulit telapak tangan mereka. Darah sudah berserakan, mereka kayak terhipnotis habis, Pak. Sampai hilang Yusuf, baru menjerit semuanya, Pak. Tapak tangannya sudah berserakan dagingnya di meja. Sudah tidak merasakan rasa sakit. Begitulah sakitnya sakaratul maut, menjadi sangat kecil sekali rasa sakitnya ketika melihat pemandangan surga. Dan rata-rata, Pak, seluruh orang yang syahid, Bapak akan lihat wajah mereka itu senyum. Wajah mereka senyum. Seperti tertawa. Tutup. Kaum muslimin yang kami muliakan. Itu yang pertama. Yang kedua. Wa yujaru min azabil qabri. Orang yang terbunuh di medan tempur dalam rangka membela dan menegakkan kalimat Allah, dia akan bebas sebebas-bebasnya daripada urusan yang berat di alam kubur. Enggak ada tanya jawab. Tidak ada
malaikat mungkar nakir yang akan mensoalnya. Tidak ada azab kubur. Yang ketiga, wa ya'manu yaumal faza'il akbar. Allah akan bebaskan dia sebebas-bebasnya dari ketegangan dan ketakutan memuncak di padang mahsyar. Orang-orang pada ketakutan, dia nyantai aja. Kenapa? Dia yang sudah dijamin aman. Alangkah indahnya syahid itu ya. Yang keempat, wa yudau fa'ala ra'sihi taj al-yaqutatu minhu khairun min ad-dunya wa ma fiha. Diletakkan mahkota di atas kepalanya yang bertaburkan berlian dan tahta, yang satu butir berlian itu seandainya bumi dengan segala harta kekayaannya dijual untuk membeli satu butir itu, tidak akan mampu dibeli, saking mahalnya harganya. Itu diletakkan di kepalanya. Kemudian yang kelima, wa yushaffi'u sab'ina min aqaribih. Allah berikan kepadanya wewenang untuk menolong dan membela 70 orang karib kerabat yang dulu dekat dengannya di dunia. Kalau bapak punya menantu dan dia mujahid, maka bahagialah. Sempat dia syahid, bapak tertolong, istri bapak tertolong, kakek, ayah ibu bapak tertolong, kakek bapak tertolong, cucu-cucu bapak ke depan tertolong oleh dia seorang, Pak. Ini orang sekarang malah keberatan anaknya jadi mujahid. Nah, jangan jadi mujahid ya, kamu teroris, nah. Nggak kepikir oleh dia betapa tertolongnya dia nanti. Kalah hafiz Quran, Pak. Kalah hafiz Quran oleh seorang mujahid yang syahid. Kalau hafiz Quran hanya bisa menolong 10 orang karib kerabat, sementara yang syahid bisa menolong 70 orang karib kerabat. Subhanallah. Yang keenam, wa yuzawwaju ifnatani wasaba'ina hurain min hurain. Dia akan dinikahkan nanti dengan 72 orang bidadari tercantik surga. Allahu Akbar, lebih daripada poligami, Pak. 72 orang bidadari surga bagi yang syahid. Oke. Inilah yang pertama dimasukkan ke dalam surga, mereka-mereka yang syahid. Yang kedua, yang paling pertama dimasukkan ke dalam surga adalah abdun mamlukun la yushghiluhu riqud dunya min ta'ati rabbihi. Tisunya habis. Abdun mamlukun la yushghiluhu riqud dunya min ta'ati rabbihi. Seorang budak sahaya yang dikuasai oleh majikannya, diberi beban tugas pekerjaan yang berlapis-lapis, tidak putus-putusnya. La yushghiluhu riqud dunya min ta'ati rabbih. Sesibuk apapun dia tetap menomorsatukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sesibuk apapun dia, jazakumullah khairan barakallahu fiik. Sesibuk apapun dia, ketika panggilan azan berkumandang, hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Dia sudah meninggalkan apapun kesibukannya, apapun resikonya, walaupun dia dimarah, didamprat, digebukin oleh sang majikan, pokoknya sholat nomor satu. Ketika dia tahu mana-mana perintah Allah dan itu wajib dan dia bisa melakukannya, dia tidak akan tunda-tunda. Allah nomor satu baginya. Nah, ini coba bandingkan, Pak. Orang yang menomorsatukan Allah, padahal dia punya kegiatan yang paling sibuk, orang-orang ini untuk zaman sekarang masuk dalam hitungan hadis ini. Bapak punya atasan, bapak punya bos, bapak punya komandan. Selaku bawahan kan harus patuh kepada apa kata atasan, apa kata bos. Dan silakan, selama bukan maksiat dan dosa pada Allah, patuhilah, tidak ada masalah. Cuma ketika Allah memanggil, sang atasan memanggil orang yang mendahulukan panggilan Allah dan dia siap untuk menerima caci makian dan apapun sanksi, maka orang macam ini nanti di akhirat diberi penghargaan oleh Allah, dia paling dikedepankan untuk masuk surga duluan. Apa kesibukan Bapak? Itulah apa kesibukan Bapak? Nah, yang paling merasa sok sibuk nanti adalah yang Pak Camat, Pak Lurah, Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Gubernur, Pak Menteri, Pak Presiden, merasa sibuk. Hamba dulu sibuk, ya Allah, banyak punya pekerjaan ini, banyak yang harus dikejarkan, banyak ini, banyak itu. Allah akan tantang orang ini di hadapan hambanya, yaitu Sulaiman alaihissalam.
kekayaan mana orang di bumi, orang-orang yang sok merasa kaya, lalu dia sibuk dengan kekayaannya, perusahaannya, dan sana-sana, sehingga waktu saya hampir-hampir tidak ada, ya Allah, engkau yang sibukkan saya dulu di dunia dengan kekayaan yang melimpah ruah. Mohon pengertianmu, ya Allah, please. Dihadapkan dia dengan Sulaiman. Kira-kira kayaan ente atau dia? Ini Sulaiman, orang terkaya di alam semesta sampai hari kiamat, gak ada yang mampu menandinginya, Pak. Ketika berhadapan dengan penguasa yang sok merasa sibuk dengan pemerintahannya, dengan kekuasaannya, dihadapkan dengan Sulaiman, sibukan mana ente dengan dia? Tinggian mana jabatan ente dengan dia? Kediam, terdiam, Pak. Ketika ditandingkan dengan Sulaiman alaihissalam, terdiam. Ketika berhadapan dengan orang yang mengaku dia punya banyak aset, dia punya banyak ini, dihadapkan dengan Sulaiman, diam. Harusnya kita yang mempunyai kebijakan, mampu memutuskan, kita yang meminta memutihkan, kita yang pimpinan, kitalah yang paling cepat memenuhi panggilan Allah. Panggilan Allah. Bahkan seluruh pegawai stop kerja, sholat bagi yang muslim. Kan begitu, Pak? Harusnya begitu. Ini enggak. Kita ngejar target ya. Jangan sampai, padahal Allah akan berkahi waktu, Pak. Waktu yang antara zuhur ke asar biasanya hanya selesai 100 umpamanya kan, tapi karena kita mengindahkan sholat, mengindahkan syariat Allah, maka insya Allah dalam waktu yang lebih terpotong sedikit gara-gara sholat itu, Allah akan jadikan kita ini mampu mengerjakan sampai 150. Allah akan berkahi, Allah akan berkahi. Baik, kaum muslimin yang kami muliakan, ini dia seorang budak yang punya atasan, tetapi kesibukannya dari pekerjaan-pekerjaan yang diwajibkan atasan tidak menjadikan dia menelantarkan kewajiban utamanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini cara hidupnya dan cara beragamanya, Allah dulukan dia masuk ke dalam surga. Karena di dunia dia dulu mendulukan Allah Subhanahu wa taala. Ini baru punya sawit 5 hektar, sok sibuk. Baru punya ayam 10.000 ekor, sok sibuk. Sehingga telantar sholatnya, sering tertunda-tunda. Apalagi orang-orang yang di Jakarta ini, aduh ya Allah kasihan amat. Habis waktunya di jalan, Pak. Habis waktunya di jalan. Orang azan asar, dia masih di jalan. Azan maghrib, dia masih di jalan. Udah selesai azan isya, baru nyampe rumah. 2 jam di jalan. Nanti pergi pulang, habis umurnya. Mungkin kalau dihitung mana yang paling banyak umurnya habis di jalan. Sholatnya banyak telantar. Bagaimana kita menjawab di hadapan Allah nanti? Makanya bagaimanalah bapak kami atau saudara kami berusaha, Ustaz Zul tinggal di Jakarta, Ustaz. Saya masih pikir 1000 kali untuk tinggal Jakarta. Selalu saya katakan, habis umur saya nanti di jalan. Baik, kaum muslimin yang kami muliakan. Yang ketiga, ini yang dulu masuk surga. Fakirun muta'affifun dhu'in. Siapkan Al-Qur'annya. Mana Al-Qur'an? Siapkan Al-Qur'annya. Fakirun muta'affifun dhu'in. Seluruh orang-orang yang di dunia dulu dia fakir, sangat-sangat miskin, bahkan terlalu miskin. La yushghiluhu riqqud dunya muta'affif dhu'in. Lihat Surat Al-Baqarah ayat 273. Sebelum kita baca, dengarkan dulu uraian saya sebentar. Standby kan halaman Al-Qur'annya terbuka dulu. Orang fakir yang punya tanggungan keluarga. Bininya 1, anaknya 5. Bininya 2, anaknya 13. Dia punya tanggungan keluarga. Sementara dia kondisinya mungkin jatuh bangkrut, fakir habis-habisan. Tapi dia orang yang soleh, orang yang taat. Dan dia pantang meminta-minta. Ini. Jangan jadikan kefakiran kita, kemiskinan kita alasan untuk kita menengadahkan tangan. Orang yang di dunia menjaga harga dirinya daripada meminta-minta. Meminta memohon belas kasihan. Dia tidak mau sepahit apapun keadaannya. Dia coba bertahan. Dan ini yang dibuat oleh seluruh para sahabat. Sahabat-sahabat tidak ada yang mau menengadahkan tangan kemana-mana. Itu enggak mau, Pak. Apalagi untuk dirinya. Kalau untuk agama sih oke. Okay. Untuk Islam sih oke. Okay. Tapi untuk dirinya sorry. Lihat Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah istrinya. Berhari-hari sampai lebih 9 hari. Mereka tidak makan. Kecuali hanya minum air yang ada.
Ali terus menjajakan tenaga kasarnya. Siapa yang mau diangkatkan barang, kasihlah saya satu butir kurma, enggak apa-apa. Menantu Nabi kayak gitu, Pak. Dicari-dicari tidak ada. Saat itu ekonomi umat sedang pahit dan sedang sulit. Sampai-sampai Hasan Hussein, air liur mereka tuh kayak kering, Pak. Saking beratnya keadaan. Tapi enggak pernah mereka minta-minta. Enggak pernah kaum muslimin. Bahkan para sahabat ketika sholat, berjamaah dengan Nabi, di dalam hadis Sahih Bukhari, ada yang berjatuhan 1, 2, 3, 4 di musim-musim beratnya ekonomi, Pak, kelaparan, yang jatuh itu sedang sholat itu lepap, enggak meninggal sih, tapi udah lemas, enggak sanggup berdiri lagi. Yang lain sedang menggigil kakinya, menahan beratnya lapar. Masya Allah. Nabi Muhammad SAW dilihat oleh orang, Nabi Muhammad kok pinggangnya normal aja. Ternyata tidak, Pak. Nabi lihatkan, buka jubahnya, kalian lihat, Nabi sedang mengikat di perutnya beberapa batu yang diikat kencang-kencang dengan tali, sehingga itulah yang menahan perut beliau lapar beberapa hari gak makan. Tapi mereka pantang minta-minta, pantang minta-minta. Faqirun muta'afif du'iyal, orang-orang fakir yang punya tanggungan hidup sementara dia tidak mau minta-minta. Nah, orang macam ini, Pak, inilah orang yang prioritas menerima infak, sedekah, zakat, mal dari kita. Orang yang macam ini. Bukan orang yang datang ke kantor RT, ke rumah Pak RW, ke rumah Pak Lurah, ke kantor Pak Lurah, lalu ambil surat miskin, lalu datang ke rumah-rumah orang kaya. Pak, zakat, nih surat kami miskin. Bu, zakat, nih kami miskin. Bukan yang begitu yang diprioritaskan. Yang diprioritaskan adalah yang bersembunyi di balik kemiskinan mereka dan tidak mau menampakkan. Kalau perlu di luar kelihatan necis, padahal sebenarnya mereka sudah sangat keropos ekonominya. Dan mereka soleh, mereka taat. Keluarga macam ini yang jadi prioritas, Pak. Kaum muslimin yang kami muliakan, ada nggak orang macam itu di zaman ini, Pak Ustaz? Ada. Kami selalu tiap tahun punya catatan dari keluarga-keluarga yang paling miskin, Pak, yang ada dalam catatan kami. Ada 32 keluarga kakak. Memang miskin habis, sementara mereka pantang minta-minta. Dan mereka soleh, mereka taat. Sepahit apapun keadaannya, anak-anak mereka tetap mereka usahakan mendidiknya dan menyekolahkannya. Kaum muslimin yang kami muliakan. Mungkin Bapak pernah mendengar atau tidak. Nanti ini tolong di-cut ya. Tolong di-cut. Karena ini terdengar oleh mereka-mereka akan komplain pada saya. Kenapa dibeberkan kami? Ya. Karena mereka terhormat, Pak. Mereka pantang minta-minta. Tapi saya salah seorang di antara dewan syariah mereka. Saya nggak bisa diam, Pak. Saya nggak bisa diam. Beberapa tahun yang lalu, setiap bulan Ramadan, biasanya mereka selalu dapat THR. Saya kumpulkan zakat mal dari kaum muslimin. Saya biasanya kalau nggak di Tanah Suci, ya di Sumatera Barat. Baru kali ini saya itikaf sampai jauh-jauh ke sini. Nah, saya di Sumatera Barat, dalam itikaf itu saya bakar semangat mereka yang punya zakat mal, serahkan ke saya. Lalu ustaz-ustaz itu kita undang, kita berikan kepada mereka. Satu keluarga dapat 750.000, satu keluarga dapat 500.000 menyambut hari lebaran. Biar gembiralah mereka sedikit, Pak. Begitu juga keluarga-keluarga yang miskin, yang soleh, yang taat, mereka yang paling berhak menerima zakat mal, infak wakaf sedekah kita. Baik kaum muslimin, fuqara. Begitu juga para da'i. Para da'i, Pak, rata-rata, maaf ya Pak ya, maaf, rata-rata para da'i itu kere dan miskin. Beda dengan da'i-da'i ibu kota ya. Beda dengan da'i-da'i ibu kota, amplopnya gwede-gwede. Tapi da'i-da'i daerah, Pak, ya Allah. Saya sebutkan kepada Bapak, seorang tokoh dan ulama Sumatera Barat punya anak 11 orang. Kemana-mana pakaiannya necis. Baju safari, celana, satu stel, sepatu mengkilat, pakai tas seolah-olah dia adalah seorang direktur perusahaan. Dia adalah seorang murabi di berbagai halaqah. Orang salut, orang sehormat, orang segan kepadanya. Kata-katanya sangat dipertimbangkan. Dia adalah ulama yang karismatik. Anaknya berapa orang tadi? 11. Kemana-mana dia naik angkot. Kemana-mana naik angkot. Jauh dia pergi. Malam pun dia pergi. Nggak tahu siang malam, Pak. Anak-anaknya kesulitan dalam biaya sekolah. Masyarakat tidak tahu. Makan minumnya di rumah susah. Masyarakat tidak tahu. Pergi ke rumahnya ternyata nggak ada. Tidak ada sesuatu pun dari perkakas dunia yang ada di rumahnya. Tapi tampilnya keluar necis. Dan dia pantang menyebutkan keadaannya. Ketika sangat sulit dan pahit kehidupannya,
akhirnya dia sedikit memberikan bocoran kepada umat tanpa meminta. Dia katakan, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, ada tawaran untuk saya pindah ke Jakarta untuk memimpin sebuah yayasan yang sudah punya boarding school kelas tingkat internasional. Di sana nanti mungkin saya sepenuhnya di situ dan tidak bisa lagi kembali. Anak-anak saya sudah ditanggung oleh yayasan nanti. Kalaulah seandainya saya bisa mengayomi sendiri kebutuhan keluarga saya, rasanya saya ke sana. Mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar untuk kita. Selesai. Tapi maaf, sensitif umat kala itu tipis sekali. Mereka seperti harap besar kepada beliau, tetapi tidak peduli dengan keadaan beliau. Akhirnya, beliau menerima tawaran Jakarta. Sekarang beliau di Jakarta apa? Seorang ulama, tokoh karismatik Sumatera Barat, sekarang memimpin sebuah pondok pesantren kelas internasional, ya. Dan beliau ini sudah hidup mapan dan nyaman sekarang di Jakarta. Sumbar baru kehilangan. Sumatera Barat baru merasa menjerit, ulama kami pergi meninggalkan kami. Dia fakir, ente enggak awas. Dia dalam keadaan kesulitan hidup, ente tidak sensitif. Umat harusnya sensitif. Makanya maaf ya, kemarin saya berkunjung 2 hari yang lalu ke masjid apa namanya, Al-Ihsan ya. Masjid Al-Ihsan yang ada Ustadz Adi Hidayat, adik kelas saya di Libya. Ustadz Adi Hidayat, ada yang kenal? Bapak Ibu, saya katakan pada masyarakat sekitar, ini anugerah terbesar dari Allah untuk penduduk sini. Tahankan, pertahankan ulama ini. Langka orang semacam beliau. Kemampuan tafsirnya, kehebatan ilmunya, kedalaman analisanya, dan bijaksananya beliau dalam menyelesaikan banyak perkara-perkara dan masalah. Langka ulama macam ini. Dia muda lagi masih. Usianya baru 30 tahun, Pak. Adik kelas saya di Libya. Masih muda sekali. Saya katakan, jangan telantarkan beliau. Tolong rawat dan jaga. Jangan sampai beliau pergi gara-gara kalian tidak peduli. Ini saya katakan kepada mereka, Pak. Sering para ulama dan da'i tidak terperhatikan oleh umat, umat tidak care, akhirnya ulama itu demi tuntutan kewajibannya, dia harus berpindah ke tempat lain. Jangan sampai itu terjadi, Pak. Kalau ada ulama dekat kita, perhatikan kehidupannya. Kecuali ulama penjilat. Kalau ulama penjilat, pasti kaya, Pak. Ulama penjilat, pasti duitnya banyak, mobilnya kelas pengusaha. Maaf ya, Pak, ya. Maaf, ada ulama tidak penjilat, dan tidak jahat, tetapi umat yang memang memfasilitasinya. Maka ulama semacam ini, insya Allah dia tetap lurus. Tapi tidak sedikit ulama-ulama yang menjilat, ulama-ulama yang menutupi kebenaran. Sehingga apa kata Rasulullah? Awwalu man ukdhifa 'alan nar qabla 'ubadil wathan al-ulama. Orang yang paling pertama dilemparkan ke dalam api neraka sebelum para penyembah patung dan berhala adalah para ulama. Ulama yang penjilat, Pak. Ulama yang menutupi kebenaran, ulama yang banyak menipu umat, ulama yang banyak menyesatkan, ulama yang banyak mengadu domba, memperbanyak pengikut, sementara bukan kebenaran yang ditegakkannya, tetapi hawa nafsunya. Ulama macam ini duluan masuk neraka. Kaum muslimin, kita kembali kepada fakir. Rata-rata para ulama itu fakir. Rata-rata para ulama itu fakir. Dan mereka sebenarnya, Pak, kalau diiming-imingi duit pun mereka tidak begitu menarik baginya duit. Karena mereka lah contoh paling teladan dalam masalah kezuhudan. Tidak menarik bagi mereka. Cuma jangan sampai mereka dibiarkan sengsara. Lihat ini ayat yang saya bisa minta tolong dibuka tadi. Lihat Al-Quran, surat Al-Baqarah 273. Silakan dibuka Al-Qurannya. Tolong dibacakan terjemahannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. Bacakan terjemahannya. Sebentar.
berinfaklah kamu kepada fuqara, orang-orang fakir yang mereka terikat di jalan Allah, terikat dalam perjuangan, habis waktunya untuk mengajar umat, habis waktunya untuk mendidik, habis waktunya untuk dakwah. Terus mereka tidak dapat berusaha, enggak bisa dagang, enggak bisa usaha, enggak bisa menggaleh. Kenapa? Habis waktunya untuk ngurus umat, mencerdaskan umat. Nah, ini pernah saya buat, pernah saya katakan pada Bapak Ibu semua, pengalaman hidup pribadi saya. Pengalaman hidup pribadi saya, Pak. Awalnya saya dikejar-kejar perusahaan, ya, jadi manajer sini, jadi pimpinan di sini, saya ceritakan. Akhirnya gimana kaum muslimin, saya lepaskan semua. Lalu saya hidup mulai dari nol banget. Dengan kasur masih di lantai. Satu lemari dan beberapa perkakas alat dapur. Cuma itu yang saya punya, saya tinggal di pavilion rumah orang. 3 tahun saya seperti itu, Pak. Saya mulai berusaha, akhirnya saya bisa mandiri. Mulai terkumpul sedikit uang, saya bekerja sama dengan orang yang jenggotnya panjang, jidatnya hitam. Saya titipkan dana 45 juta ke tangannya. Alhamdulillah, ditipu saya, Pak. Bangkrut langsung. Khalas. Saya jual motor yang ada, saya jual mobil yang ada. Saya mulai beli lahan tanah yang luasnya hanya 3.000 meter. Yang sudah ada kandang ayamnya, yang saya ceritakan. Lalu saya gigih di situ, Pak. Siang malam saya bersama ayam. Dari 1.500 naik ayam saya. Terus naik. Sampai ketiga 4.500. Saya punya ayam petelur, Pak. Beberapa kandang mulai berdiri. Tapi, Pak, 1 tahun hampir saya tidak berdakwah. Pulang ke rumah, langsung kena ayam. Tinggal kewajiban saya mencerdaskan umat. Tinggal kewajiban saya menyebarkan ilmu. Padahal Allah memberi saya kemampuan untuk menyampaikan ilmu. Tetapi saya sembunyikan kemampuan itu. Alasan saya harus mampu dulu. Saya tidak boleh hidup mengandalkan amplop. Dan saya harus jadi orang kaya. Setelah itu saya akan berdakwah. Itu bahasa para da'i-da'i yang idealis, Pak. Ketika itu saya masih muda sekali. Usia saya baru 28, 29, 30 tahun lah kurang lebih. Tapi kaum muslimin yang kami muliakan, menjerit umat. Banyak datang permintaan, kenapa Ustaz tidak mau lagi diundang? Kenapa Ustaz tidak mau lagi memberikan kami ilmu? Kenapa Ustaz tinggalkan kami? Di batin saya juga menjerit. Akhirnya saya tidak mampu menahan, seperti ada teriakan-teriakan besar dalam jiwa saya yang memaksa saya harus berubah. Saya jual semuanya. Saya katakan pada istri, bersiap-siaplah hidup berpahit-pahit. Saya jual semuanya. Saya jual kandang saya jual ayam saya belikan mobil Panther Touring yang megah, yang mewah. Supaya mampu berjalan jauh, Pak. Nah, saya beli itu, apa kata orang-orang yang memang dalam hatinya ada penyakit? Dari malu, Ustaz itu dapat oto sarancak itu. Tahu artinya? Dari mana nih Pak Ustaz bisa beli mobil semewah itu? Mobil Panther Touring. Nggak tahu dia, kita jual kandang. Kita jual sumber penghidupan kita. Kita jual ayam kita. Kita beli mobil. Udahlah nggak nolong, ribut lagi. Dari mana tuh Ustaz? Duitnya tuh dari mana tuh? Ini penyakit, Pak. Makanya kata Buya Hamka, kalau ulama di Sumatera Barat tetap tinggal di Sumbar, dunia tidak akan kenal kepadanya. Tapi kalau ulama di Sumbar mau meninggalkan Sumbar, dunia akan kenal dengannya. Saya bukan mencari terkenal gitu, Pak. Tapi betul, hidup jadi ulama di Sumbar itu pahit. Pahit. Bagus, sekali lagi saya lanjutkan kaum muslimin. Jadi tinggal dakwah, tinggal kewajiban saya. Nah, ketika saya fokus dakwah, punya kesempatan enggak saya dagang di pasar? Punya kesempatan enggak saya buka usaha ini, buka usaha itu? Punya kesempatan enggak? Kalau saya bukan termasuk orang yang diberi oleh Allah rezeki, berbicara, berdakwah sehingga saya digemari, saya disukai, dengan itu saya banyak jadwal, dengan itu juga, maaf, dengan itu saya mendapatkan pemasukan yang cukup besar, lalu dengan itulah saya bisa menghidupi sebahagian daripada keluarga saya, 2/3 untuk biaya pesantren, untuk biaya dai-dai kita yang tidak mampu, Pak. Supaya Bapak tahu, kalau Pak ingin lihat ke rumah saya, silahkan lihat rumah saya. Kecil, petak kecil, satu untuk satu istri dan anak-anak. Kami nggak punya apa-apa yang dikatakan hitungan orang kaya punya, Pak. Meja pun nggak punya, kursi pun nggak punya. Ya, tak apa bagi kita dunia. Tapi Bapak jangan lihat penampilan saya di luar, keren. Tapi cukup, bagi kehidupan saya sudah cukup. Lebih daripada cukup, anak-anak saya terbiayai seluruhnya oleh saya. Istri-istri saya terbiayai. Cuma banyak ustaz-ustaz yang tidak Allah berikan rezeki seperti saya. Dan mereka ada dalam
ruang lingkup saya. Mereka fakir. Mereka fakir. Mereka yang paling berhak untuk ditolong. Kalau tidak dengan infak kita fisabilillah, setidaknya yang wajib dikeluarkan itu adalah kotoran harta kita, zakat mal. Keluarkan. Kaum muslimin yang kami muliakan, tapi coba lihat umat, coba perhatikan umat, tanda akhir zaman, wantashara syuh, sangat menyebar kebakhilan di tengah-tengah umat. Yang enggak bakhil tertolong seperti Ustaz Arifin, alhamdulillah berkumpul bersamanya orang-orang beriman. Seperti Agim berkumpul bersamanya orang-orang beriman. Seperti Yusuf Mansur berkumpul bersamanya orang-orang beriman. Bersama Ustaz Zul ada enggak? Ada, alhamdulillah, bukan enggak ada. Tetapi memang di kota ini yang paling banyak orang-orangnya. Di daerah payah. Semoga tersinggung orang daerah. Memang saya rasakan payah di daerah. Di Jakarta banyak orang-orang beriman. Di daerah ada orang beriman, tetapi tidak banyak. Orang Islam banyak. Ya. Lanjut terjemahannya. Mereka tidak dapat berusaha dengan ini. Orang yang tidak tahu, menyangka mereka orang kaya akan memelihara diri dari makhluk-makhluk. Orang-orang awam yang tidak tahu keadaannya, nyangka orang kaya. Kenapa? Tampilannya keluar bagus, seolah-olah dia kaya, padahal dia sangat miskin. Dia pantang minta-minta, dan dia tidak pernah menyebutkan, saya susah. Sudah sekian hari enggak makan, oh sorry, dia tidak akan pernah menyebutkan itu. Tidak akan pernah menyebutkan itu. Semiskin apapun, kalau dia orang beriman yang soleh, dia tidak akan pernah menyebutkan, apalagi ulama, Pak. Baik, kaum muslimin kami muliakan, fakir, semiskin apapun kita, jangan pernah meminta-minta. Sepahit apapun hidup kita, tahan, usahakan. Allah subhanahu wa ta'ala jamin untuk kita paling di depan masuk surga. Ini yang ketiga. Oke? Sekarang masuk kita kepada kelompok orang yang paling pertama masuk neraka dari umat Nabi. Ini yang bahaya, Pak. Paling pertama masuk neraka dari umat Nabi. Siapa yang pertama? Yang pertama, Sultanun Jair. Penguasa yang diktator. Pemimpin yang jahat kepada rakyatnya. Ya Rasulullah, sifatkan engkau kepada kami. Apakah ciri-ciri pemimpin yang jahat? Rasul menjawab, orang-orang yang sebelum dia jadi pemimpin, sebelum dia naik, dia bersumpah-sumpah akan memakmurkan rakyat, akan berpihak bersama rakyat. Tapi ketika dia sudah naik, dia tidak pedulikan nasib rakyatnya. Dia tidak pedulikan dengan keadaan rakyatnya. Itulah pemimpin yang jahat. Dia hanya peduli dengan lumbuang pawi iwe sungang. Nah, bilang Pak, gak ngerti. Dia hanya peduli tentang isi lambungnya saja. Dia tidak peduli bagaimana keadaan rakyat saya. Pemimpin yang benar, yang ideal itu kayak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di masa-masa kelaparan, paceklik panjang, apa kata Umar? Saya Umar bin Khattab, orang yang memastikan diri paling terakhir kenyang. Setelah rakyat saya semuanya kenyang. Dan saya akan pastikan diri saya paling pertama lapar jika umat saya ditimpa oleh kelaparan. Dan dia buktikan, Pak. Dia kurangi tidurnya. Dia lihat, dia satroni. Apakah ada di antara rakyatnya yang belum mendapatkan makanan? Ternyata ada. Di tengah malam, suara anak, beberapa anak menangis. Dia mendekat bersama dengan pegawainya Abu Musa al-Ash'ari. Sesampainya di situ, anak-anak berteriak, mak, lapar, mak. Yang ini menangis, lapar, mak. Umar mencoba mendengar apa jawaban si emak. Dari luar terdengar oleh Umar dan Abu Musa. Sabar ya anak ya, ini nanti masak. Kok belum masak-masak? Kata si anak. Tidurlah dulu, nanti udah masak, mak bangunin ya. Umar melihat. Ya pintunya hanya pakai, saking miskinnya Pak, hanya pakai apa nama, gorden yang udah koyak-koyak. Akhirnya Umar minta izin, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu tua ini melihat. Siapa kalian? Kami orang lewat, Bu. Kenapa di rumah ibu anak-anak pada nangis semua? Ibu itu diam. Saya dengar mereka minta makan ya, Bu ya. Ibu itu diam. Ibu lagi masak apa? Kau lihatlah sendiri, katanya. Umar terkejut melihat yang dimasak adalah batu. Batu direbus. Kapan masaknya batu? Bu, sejak kapan ini, Bu? Sejak dari petang tadi. Anak-anak saya sudah berapa hari nggak makan. Mereka kelaparan. Saya tidak tahu lagi bagaimana caranya untuk
menina bobokkan mereka. Saya iming-imingi mereka supaya tunggu nak ini nanti masak. Lah kapan mau masaknya batu? Apa kata ibu ini? Umar bin Khattab nanti bertanggung jawab di hadapan Allah atas apa yang menimpa kami. Padahal dia ngomong dengan Umar bin Khattab. Dia sebagai Amirul Mukminin, dia sebagai khalifah. Tapi kami kelaparan, dia tidak tahu. Padahal dia tidak tahu kalau Umar ronda mengurangi tidurnya demi melihat memastikan siapa rakyatnya yang belum dapat jatah. Masya Allah, Pak. Ini pemimpin ya. Pemimpin nomor satu mengurangi tidurnya demi memastikan siapa yang masih lapar di antara rakyatnya. Dan ternyata dia dapatkan, ibu tua ini berkata, Umar bin Khattab bertanggung jawab nanti di hadapan Allah atas keadaan kami ini. Menggigil Umar. Dia pun keluar. Diiringi oleh Abu Musa al-Ash'ari. Dia langsung ke Baitul Mal. Dia ambil gandum, dia ambil apa yang bisa dibawa. Apa kata Abu Musa al-Ash'ari? Wahai Amirul Mukminin, kenapa tidak engkau biarkan para tukang kuli yang membawakan? Jangan engkau. Atau biarkan di pundak saya, kata Abu Musa. Abu Musa ini tubuhnya lemah. Kata Umar, jangan. Apakah engkau siap memikul tanggung jawab saya ini di hadapan Allah ketika saya berurusan dengan Allah nanti? Biarkan saya yang pikul sendiri, kata Umar. Lalu Umar datang ke tempat ibu itu dan, bu, ini bu, masakan yang benar untuk anak ibu. Apa kata ibu itu setelah bersyukur kepada Allah? Kalaulah Amirul Mukminin kami, Umar bin Khattab, seperti engkau orangnya. Padahal memang Umar. Beginilah kaum muslimin, pemimpin itu begitu. Betapa banyak kelaparan di mana-mana. Pemimpinnya bertanggung jawab. Betapa banyak tidak pakai jilbab. Pemimpinnya bertanggung jawab. Betapa banyak yang meninggalkan sholat. Pemimpinnya bertanggung jawab. Betapa banyak yang tidak berpuasa di siang Ramadan. Pemimpinnya bertanggung jawab. Sehingga Rasulullah bersabda, 10 orang saja yang di bawah pimpinannya. Sementara dia sudah mukallaf muslim. Apabila dia tidak sholat, pemimpinnya yang belum bertanggung jawab di hadapan Allah. Apabila dia berzina, pemimpinnya yang memikul dosanya setelah dia juga memikul dosa. Masya Allah, betapa besar dosa para pemimpin yang tidak peduli dengan rakyatnya. Pantas kata Rasulullah dalam Isra Mi'raj, orang yang paling banyak di dalam neraka kuliah dari kalangan umatku adalah para penguasa dan orang kaya, penguasa dan orang kaya. La haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin yang kami muliakan, Sultanun Jair, penguasa yang hanya tahu dirinya sendiri, tapi dia tidak peduli dengan nasib dan keadaan rakyatnya. Harusnya pemimpin itu, listrik mati di mana-mana, pastikan rumah kita juga sedang mati listrik. Pemimpin itu kayak gitu, Pak. Pemimpin itu kayak Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Pemimpin itu kayak gitu, gimana? Anaknya datang di malam hari, beliau sedang lembur kerja. Khalifah, Pak, lembur kerja. Di rumah dinas, lembur kerja. Datang anak Umar bin Abdul Aziz. Ayah, mau bicara ayah? Boleh? Silahkan nak. Yang ingin engkau bicarakan masalah pribadi, masalah keluarga, atau masalah umat, masalah Islam? Masalah pribadi ayah, masalah keluarga. Kalau begitu tunggu sebentar. Dia hidupkan lampu lilinnya, lampu togoknya, ya. Kemudian dia matikan lampu-lampu yang ada. Kemudian dia letakkan di depannya. Sekarang bicaralah, ayah dengarkan. Ayah, kenapa semua lampu dimatikan? Kata beliau, semua lampu yang ada itu minyaknya adalah milik negara. Sementara yang ini milik pribadi, dari uang kantong ayah pribadi. Engkau bicara pribadi kan, urusan keluarga, maka tidak boleh fasilitas negara dipakai. Bicaralah nak. Subhanallah, ini pemimpin. Takut menggunakan fasilitas. Takut kepada Allah. Pemimpin macam ini hanya ada dalam Islam. Hanya ada dalam khilafah Islamnya. Pemimpin-pemimpin yang super ideal hanya ada dalam Islam. Ini yang pemimpin, Pak. Takut menggunakan fasilitas rakyat. Semoga Allah beri kita para pemimpin yang seperti ini suatu hari kelak. Amin. Semoga Allah sadarkan pemimpin-pemimpin yang ada sehingga mereka takut pada Allah dan sayang pada kita. Amin. Semoga Allah berikan kepada kita pemimpin-pemimpin yang bertakwa, yang soleh. Pemimpin-pemimpin yang zuhud, wara, dan tawakal pada Allah. Amin. Kaum muslimin yang kami muliakan. Ini pertama, duluan masuk neraka itu, para pemimpin itu. Duluan. Umat-umatnya yang akan diseret ke neraka. Gara-gara kami, gara-gara mereka, ya Allah. Kami dulu jadi lalai. Kami dulu tidak mereka kontrol, yang tidak berjilbab, diseret ke neraka untuk disiksa. Dicuci dulu dosanya sebelum masuk surga. Sebelumnya mereka berkata, ya Rob, pemerintahan kami tidak mewajibkan kepada kami syariat engkau.
dan tidak menghukum kami yang melanggar syariatmu, maka kami tuntut mereka di hadapan kami. Izinkan mereka di depan kami. Izinkan mereka dua kali lipat merasakan azab dibandingkan kami. Gara-gara mereka, rakyat menuntut dan mempersalahkan penguasanya. Buka surah Al-Ahzab dalam masalah ini, kaum muslimin. Yang kedua, orang yang paling duluan masuk neraka. Yang kedua, orang yang paling duluan masuk neraka dari umat Nabi Muhammad SAW adalah ذو ثروة من مال لا يؤدي حق الله من ماله. ذو, orang yang ثروة من مال, punya kelebihan harta. لا يؤدي حق الله, dia tidak menunaikan hak Allah dari hartanya. Dia punya harta, tapi hak Allah tidak ditunaikannya. Ada berapa hak Allah dari harta yang ada di kita, Pak? Ada berapa hak Allah? Satu, haji sekali seumur hidup, itu hak Allah. Haji sekali seumur hidup. Jangan tunda-tunda, Pak. Kita kaya sekarang, belum tentu 10 tahun yang akan datang kita masih kaya. Lagi masih kaya sekarang berangkat haji. Haji itu sekali seumur hidup. Jangan tunda-tunda, entar udah tua. Emang ente ada kepastian masih hidup di usia tua? Emang ente jamin bahwa di usia tua ente masih sehat, masih segar bugar kayak sekarang? Emang ente ada jaminan bahwa di usia tua ente masih kaya? Emang ente ada jaminan di usia tua keadaan masih aman? Hah? Sekarang, Pak, kepastian itu ada sekarang. Maka berangkat sekarang. Izin Allah, yang mau berangkat tahun ini bismillah. Baik. Selanjutnya, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kewajiban kedua, hak Allah dari harta kita adalah zakat yang dibayarkan ketika sudah lewat nisab dan haul. Wajib keluarkan zakat. Menyimpan zakat, seluruh harta kita beracun, Pak. Dan itu menjadi petaka di rumah tangga dan menghancurkan harta yang lain. Rasulullah bersabda, harta mana yang zakatnya tidak dikeluarkan, harta yang lain akan dihancurkannya. Harta zakat itu, Pak, wajib dikeluarkan. Dia adalah penghancur harta kita yang bersih. Selama dia tidak dikeluarkan, siap-siaplah. Hidup kita tidak tenteram. Keluarga kita akan jahat. Anak-anak kita akan brutal. Banyak musibah dan bencana. Keluarkan zakat. Zakat itu adalah penyakit yang harus dikeluarkan. Ibarat orang membekam, Pak. Yang dibekam itu bukan darah. Yang dikeluarkan itu adalah toksik. Racun yang mengendap di dalam darah yang disimpan di bawah kulit. Itu wajib dikeluarkan. Jika tidak dikeluarkan, dia akan menyakiti seluruh tubuh. Harta, zakat. Makanya dalam masa-masa keemasan Islam dulu, orang-orang dari petugas pemerintahan yang mengambil zakat ke rumah-rumah rakyat, mereka yang berterima kasih, Pak. Kalau zaman sekarang, orang mengeluarkan zakat karena bodoh, karena nggak tahu syariat, dia yang seolah-olah menjadi pahlawan. Padahal dia udah ditolong. Ibarat sampah berserakan di rumahnya, ada tukang bersih bawain. Terima kasih nggak? Terima kasih, dia udah bersihin rumah kita. Dia yang datang jemput, sehingga kita nggak susah, nggak capek-capek. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, keluarkan zakat. Itu adalah hak Allah dari harta kita. Wajib dibersihkan. Masalahnya makin besar pula zakatnya, setan main di situ. Karena kita punya dana 15M, kita punya dana 100M, nanti mengeluarkan 2,5%, berarti 2,5 miliar. Kebayang oleh kita, bisa beli tanah, bisa beli rumah, bisa beli mobil. Ya kan? Setannya main. Padahal demi Allah, Rasul bersumpah, orang yang mengeluarkan zakatnya, harta zakat yang dia keluarkan itu akan menyebabkan harta yang di tangannya berkembang biak dengan cepat. Dijamin orang yang mengeluarkan harta dari zakatnya, maka harta yang di tangannya akan berkembang biak dengan cepat. Allah berkahi harta itu. Tapi bila ia tidak keluarkan zakatnya, maka harta yang ada tidak berkah, dicabut keberkahannya, jadi penyakit dan akan hancur hartanya. Yang ketiga, hak Allah dari harta kita, wajib menyantuni keluarga Allah di bumi. Imam Fakhrur Razi mengatakan dalam kitab tafsirnya, keluarga Allah di muka bumi ini adalah seluruh para fuqara dan masakin. Hamba-hamba Allah yang beriman tapi fakir dan miskin. Hak Allah dari harta yang ada di tangan kita, Allah titipkan. Sesungguhnya Allah di muka bumi punya para bendahara-bendahara dari orang-orang yang dititipkannya untuk disalurkan kepada keluarganya. Bila ia salurkan, Allah makin percaya kepada dia, makin Allah tambahkan. Bila ia tidak salurkan, Allah hilang kepercayaan kepadanya dan Allah akan binasakan. Maka kewajiban orang-orang yang punya harta adalah santuni keluarga Allah di muka bumi ini. Para fuqara dan masakin. Orang-orang yang terdekat, yang dia kenal dan dia soleh, dia taat, orang beriman. Yang keempat,
kewajibannya terhadap hartanya, dan hak Allah dari hartanya adalah berinfaklah di jalan Allah, bersedekahlah untuk perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Allah butuh rumahnya dibangun dengan baik, bangunlah. Sementara kita punya harta. Walaupun bisanya hanya 2-3 meter. Allah memerlukan tanah sekian meter, sekian ribu meter, sekian hektar, dan harganya kita mampu beli cuma 10 meter untuk kita. Belikan itu dengan harta Allah yang ada di tangan kita. Silahkan kaum muslimin, bebaskan agama Allah SWT dari beratnya, dari keadaannya. Seperti adanya Gunung Sindur, bantu ke sana. Adanya pesantren-pesantren yang santri-santrinya miskin-miskin, bantu ke sana. Harta yang dititipkan Allah kepada kita, kalau kita salurkan, Allah akan percaya, makin percaya pada kita, makin Allah tambah. Makin Allah tambah. Mana qasamalun min sadaqah bal yazdad. Bal yazdad, bal yazdad, 3 kali. Orang yang kuat bersedekah, Allah tak akan kurangkan hartanya, tapi Allah tambahkan terus, Allah tambahkan terus, Allah tambahkan terus. Dilihat dari orangnya amanah, penyaluran betul-betul, kayak bantuan dari Qatar, Pak, bantuan dari Kuwait, bantuan dari Saudi, bantuan dari Timur Tengah. Kalau dilihat orang ini, track record-nya bagus, penyalurannya lancar, dan target-targetnya tercapai, bantuan dari Timur Tengah itu, Pak, jauh lebih banyak diberikan pada kelompok ini. Betul nggak? Karena terpercaya. Allah subhanahu wa ta'ala kamu perlakukan hambanya seperti itu. Kalau kita terpercaya, kuat bersedekah, kuat berinfak, apalagi untuk agamanya, Allah akan makin percaya dengan orang ini. Umar bin Abdul Aziz makin kuat sedekahnya, makin kuat infaknya, makin melimpah ruah hartanya. Sampai-sampai ketika dia meninggal, susah nak menghitung berapa jumlah hartanya yang tinggal. Masya Allah. Sekian banyaknya, Pak. Infaknya Umar bin Abdul Aziz, infaknya Abdul Rahman bin Auf, pernah 20 ribu ekor onta dibawanya masuk kota Madinah. Saking raminya bunyi telapak kaki unta itu yang membawa barang-barang keuntungan dari luar negeri yang sangat banyak. Kayak goyang dan gempa kota Madinah. Apa kata Bunda Aisyah? Itu adalah kabilah Abdul Rahman bin Auf. Seandainya dia tahu bahwa jika ia tidak hati-hati, di akhirat nanti dia akan masuk surga sambil merangkak, kata Rasulullah. Abdul Rahman bin Auf akan masuk surga sambil merangkak. Maksudnya apa? Saking beratnya beban tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Setelah hadis itu disampaikan orang kepada Abdul Rahman bin Auf, Abdul Rahman bin Auf baru aja nyampe di kota Madinah. Dia ketakutan. Apa katanya? Demi Allah, semua pendapatan ini, semua keuntungan dengan unta-untanya, dengan apa yang dibawa seluruhnya untuk agama Allah, saya wakafkan seluruhnya. Masya Allah, Pak. Seluruhnya kalau dihitung itu, kalau dihitung, Pak, sudah di atas ratusan miliar. Kalikan saja, Pak, 20 ribu ekor unta. Satu ekor onta yang standar, yang bagus, yang bisa dibawa jalan jauh itu, Pak, 25 sampai 30 juta satu ekor. Sekarang kalikan 20 ribu, berapa duitnya? Hah? 100 miliar. 20 ribu kali 30 juta. Hah? 6, tambahkan jam nolnya semua. Ini 4 tuh. 2, 3, 4. Masya Allah. Hah. Udah betul? Tambah lagi 0, 1 lagi. Betul nggak nih? 600 miliar, Pak. Satu kali wakaf. Itu baru onta, belum lagi barang-barang yang ada di atas pun. Onta. Satu kali wakaf. Dan Abdul Rahman bin Auf terkenal, Pak, kalau berinfak bukan hanya sekali dua. Terkenal, Pak, kayak bocor aja hartanya itu. Tapi ketika beliau meninggal dunia, sampai-sampai tidak bisa kaum muslimin menghitung harta kekayaannya. Subhanallah. Kalau mau bertanya, kekayaan mana sahabat dengan orang kaya sekarang? Kekayaan mereka. Tapi lihat borosnya mereka untuk agama Allah, jangan ditanya, Pak. Cuma mereka strategi dagangnya mantap. Kita juga harus strategi, Pak. Mesti ditinggalkan untuk modal aman itu harus dipertahankan. Dengan itu kita jalan terus. Penghasilannya infakkan, wakafkan di jalan agama Allah. Bantu berkeluarga Allah. Maka yang ini Allah jamin. Baik, kita lanjutkan. Sudah selesai tadi terjemahannya? Oh ya. Sudah selesai tadi? Belum. Nah, sampai selesailah. Oh, sebentar. Itu udah lewat, kajian kita tadi lewat. Terjemahannya aja belum selesai ya. Kita udah masuk ke pembahasan 3 kelompok orang dari umat Nabi yang duluan masuk neraka. Sekarang udah yang kedua. Ya, udah yang kedua. Jadi yang punya duit jangan bakhil, Pak. Allah bersumpah, Allah berjanji, yang bakhil dengan harta yang ada di tangannya, sayutawwaquna ma bakhilu yawmal qiyamah.
Semua yang mereka bakhilkan di dunia nanti akan dililitkan di leher mereka berbentuk cemeti dari api yang terbuat dari api. Diseret dia dengan cemeti itu ke dalam neraka bagi para bukhala, orang-orang yang bakhil dulu di dunia. Punya duit untuk bangun rumahnya enggak ngitung dia. Berapa harga rumah? Biasa 12M, 15M. Untuk bangun masjid hanya setengah M atau 1M, ngitung, Pak. 100 juta dia berikan sudah sok jadi pahlawan, minta diberitakan di televisi, di koran. Orang bakhil. Apa? Ibarallah, masyarakat muslimin. Yang ketiga, kelompok orang yang paling duluan masuk neraka. Sebelum para penyembah patung dan berhala. Yang ketiga, ini yang terlalu, Pak. Fakirun mutakabbih. Onde-mande. Ini baru terlalu, Pak. Fakir, apa arti fakir? Orang yang super miskin. Orang yang super miskin. Super miskin. Mutakabbir. Sok sombong. Kalau kaya sombong, mendingan, Pak, ya. Ini udah miskin, sombong. Nah, yang sombong itu definisinya apa? Nabi jelaskan kepada para sahabat, sombong itu ada dua. Pertama, batarul haq. Yang kedua, wa ghamtun nas. Batarul haq menolak yang benar. Apa yang benar? Al-Quran, ayat-ayat itu benar. Hadis-hadis adalah benar. Nasihat dari para ulama yang ada ayat ada hadisnya adalah benar. Ditolaknya tuh, Pak. Itu orang miskin sombong. Batarul haq. Udahlah miskin. Hidupnya Senin Kemis. Tapi ketika dinasihati, "Bok ya, kamu tuh sholat dong, kenapa?" Sekali lagi lu gua nasihat, lu nasihatin gua. Pantang ditegur, pantang dinasehati. Orang miskin sombong. Kamu sih orangnya tidak mau dengarkan nasihat orang. Ngomong apa lu barusan? Sekali lagi coba ngomong. Gua robek tuh mulut. Sombong, Pak. Pantang ditegur, pantang diluruskan, pantang dinasehati. Dibacakan ayat. Dia akan marah kepada orang yang membacakan ayat. Dibacakan hadis. Makan tuh hadis, katanya. Udahlah miskin, sombong lagi. Orang macam ini paling duluan masuk neraka. Pantes. Terus sombong yang kedua. Waghamtun nas. Meremehkan orang lain. Dianggap remeh orang lain. Udahlah miskin, nganggap remeh orang pula. Ini perannya sombong, kaum muslimin. Nah, orang macam ini paling duluan masuk neraka. Paling duluan masuk neraka. Tiga kelompok dari umat Nabi yang duluan masuk neraka. Demikianlah uraian saya. Hadis ini sahih Imam Muslim dari Abu Hurairah, didapatkan dalam kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Baik, sebelum kita buka tanya jawab, dengan uang apa? Iya. Yang kedua adalah menuntut ilmu itu wajib bagi saya. Tapi bagaimana kalau menuntut ilmu tersebut kita menggunakan dana-dana, kita dapat beasiswa, tapi semua dana beasiswa tersebut dari sumber yang lain. Riba. Masya Allah. Baik, terima kasih. Yang di bawah perlu saya komentari. Yang terakhir, dana haram dipakai untuk manusia, dipakai untuk dikonsumsi, untuk menimba ilmu, ya. Maka dana tersebut tidak diberkahi oleh Allah pasti, dan orang ini juga kalau dia belajar, belajarnya tidak akan diberkahi oleh Allah, maka dia tidak akan berhasil. Kalau dia orangnya kita sekolahkan dari dana riba, insya Allah orang itu akan jadi orang jahat, bukan jadi orang baik. Ya, kalau anaknya dia sekolahkan, maka anaknya akan jadi penjahat. Lihat saja. Maka jangan pernah dana haram dijadikan untuk biaya pendidikan. Dana riba kemana penyalurannya? Ada dua pendapat. Syekh Islam Ibnu Taimiyah mengatakan penyalurannya untuk jihad fisabilillah saja. Sementara Syekh bin Bas dan juga begitu juga Syekh Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi mengatakan boleh untuk fasilitas umum. Buat jalan, memperbaiki WC yang rusak, fasilitas umum, segala macamnya. Boleh. Ini dua pendapat. Baik, kaum muslimin, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama tadi,
Oh ya, dana infak bolehkah? Baik, terima kasih. Tahukah Bapak Ibu apa beda infak dan sedekah? Kenapa agama lebih mewar-warkan? Kalau bahasa orang Malaysia, lebih mewar-warkan itu apa artinya? Lebih menggembos agar kita lebih kuat berinfak. Bahkan kata Rasulullah, standar kuat dan lemahnya iman seseorang lihat kepada kuat atau tidaknya dia berinfak. Makin sedikit dia berinfak menandakan makin tipis imannya. Makin berani dia berinfak menandakan iman di dalam dadanya besar, kuat. Sementara sedekah, maaf ya, infak harta yang dikeluarkan untuk kepentingan ajaran agama Allah, untuk kepentingan perjuangan agama Allah, untuk kepentingan tegaknya agama Allah, ini infak. Maka harta yang dikeluarkan untuk para mujahidin itu infak fisabilillah. Harta yang dikeluarkan untuk para dai dan ulama yang pergi berdakwah, maka itu adalah infak. Harta yang dikeluarkan untuk para penuntut ilmu di jalan Allah SWT, penuntut ilmu agama Allah ya, ke pesantren, ke Mesir, ke mana-mana, itu adalah infak. Harta yang dikeluarkan untuk dalam rangka mengatasi kristenisasi, mengatasi kendala-kendala yang terjadi di pelosok-pelosok pedalaman, ya, yang berkaitan dengan agama, itu adalah infak fisabilillah. Sementara sedekah adalah harta yang dikeluarkan untuk membantu manusia-manusia terdekat dengan kita. Membantu manusia-manusia terdekat dengan kita. Tidak ada urusannya dengan penegakan agama Allah. Contoh, memberi duit pada orang tua kita, sedekah. Memberi belanja untuk istri kita, sedekah. Memberi nafkah untuk anak kita, sedekah. Memberi santunan pada fakir miskin, sedekah. Memberi tunjangan kepada kepada pegawai kita, sedekah. Ya. Membantu memperbaiki jalan-jalan yang rusak, sedekah. Apapun yang tidak ada hubungannya untuk penegakan agama Allah, maka yang harta dikeluarkan adalah sedekah. Dan itu nilai kembaliannya dari Allah hanya 10 kali lipat. Sementara kalau infak, pengembaliannya dari Allah 700 kali lipat. Start dari situ. Luar biasa. Dan para sahabat itu hampir-hampir mereka tidak bisa berzakat di akhir tahun karena harta mereka di tengah jalan habis untuk infak di jalan Allah. Untuk kepentingan dakwah Rasulullah, untuk kepentingan jihad, Masya Allah. Sering habis di tengah jalan. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, manakah lebih prioritas? Jadi begini, Pak. Seorang ibu di kota Payakumbuh, dia termasuk ibu terkaya di kota Payakumbuh, Pak. Udah tua. Usianya sekarang kalau saya nggak salah udah 86 tahun. Masih hidup. Ya. Ibu ini namanya, siapapun orang Payakumbuh pasti tahu nama orang ini. Wanita konglomerat, sudah tua tetapi sangat dermawan di kota Payakumbuh. Dia pernah bertanya pada saya, Pak Ustadz. Dia panggil amak pada dirinya dan saya panggil amak kepada beliau. Amak kan mau memberangkatkan orang ke tanah suci. Orang yang tidak mampu, amak akan berangkatkan dia ke tanah suci, pergi haji. Kira-kira dapat enggak amak pahalanya? Saya katakan kepadanya, kalau orang yang amak kirim adalah orang yang soleh, akidahnya lurus, dan dia punya ilmu tentang ibadah haji, insya Allah, mak, kalau dia kerjakan secara baik, amak akan dapatkan pahala dia sebanyak apa dia mendapatkan untuk dirinya. Insya Allah, amak dapatkan pahala menghajikan orang sampai dia menjadi haji mabrur. Tapi, mak, kalau amak mau tahu, ada pahala yang tidak tanggung-tanggung besarnya. Mak, amak mau tahu enggak? Mau, Pak Ustadz. Mak, biaya haji, orang amak berangkatkan haji berapa? Lebih kurang 35 juta katanya. Lebih kurang 35 juta. Tahu enggak, mak? Kalau orang yang tamat pesantren tingkat SMA, mana yang cerdas, yang kuat semangat belajarnya, dan miskin, mak berangkatkan dia ke Mesir, mak. Belajar dia di Al-Azhar University selama 4 tahun. Pulang dia selesai S1, dia sudah menjadi da'i, dia sudah menjadi ustadz yang bisa menerangi umat dari kegelapan dan kejahilan. Mak, biaya pemuda ini, biaya laki-laki itu pulang pergi itu habis 35 juta, mak. Pulang pergi dan biaya 4 tahun itu habis 35 juta. Saya dari Mesir, jadi saya tahu biayanya. Sampai sekarang kurang lebih segitu-gitu, Pak. Berarti satu kali memberangkatkan orang haji bisa memberangkatkan sampai selesai satu orang remaja muslim kita yang punya kemampuan, punya semangat. Mak, ketika dia pulang, lalu dia ceramah.
Dia bakar semangat orang untuk taat kepada Allah. Lewat lisannya banyak yang tobat, mak. Lewat lisannya banyak yang sholat. Lewat lisannya banyak yang puasa sunat. Lewat lisannya, mak, banyak yang pergi haji. Banyak yang pergi umrah. Lewat lisannya, mak. Akhirnya, seluruh orang-orang yang beramal tersebut dapat oleh ustaz itu, mak, pahalanya. Sebanyak yang mereka buat, pahalanya mengalir untuk ustaz itu. Dahsyat ya, pak, ya. Mengalir untuk ustaz itu. Dan sebanyak apa yang ustaz ini dapat, di copy paste oleh Allah, dapat oleh mak. Mana, mak? Ratusan, mungkin ribuan orang yang berangkat haji gara-gara dana 35 juta atau mak ingin dapat pahala satu haji saja. Termenung dia, pak. Termenung dia. Inilah dia dahsyatnya mengangkat anak asuh yang dididik untuk menjadi ulama. Pilihlah anak-anak yang cerdas, yang punya kemauan kuat, keluarganya mendukung, dan dia tidak mampu biayai. Ini lebih hebat, pak. Lebih hebat. Sekolahkan ke sekolah, sampai ke Mesir, sampai ke Madinah, sampai mereka menjadi ulama. Ketika mereka pulang, sudahlah, kita mendapatkan pahala yang mengalir, yang tidak ada putus-putusnya. Makanya di akhirat dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, tunggu dulu sebentar tadi, ada tiga orang dari kelompok umat Nabi yang duluan masuk surga. Siapa tadi yang pertama? Seluruh yang syahid. Yang kedua? Yang kedua? Hah? Seorang budak yang sibuk tapi tetap memprioritaskan Allah. Yang ketiga? Orang fakir yang menahan diri dari meminta-minta. Ternyata yang mengalahkan seluruh orang-orang yang akan duluan masuk surga itu, yang mengalahkan seluruh mereka adalah Sahih Bukhari Muslim berikut ini. Dipanggil orang-orang yang sholat di dunia, yang sholatnya menakjubkan dan mengagumkan, dipersilahkan masuk surga. Apa kata orang yang sholat itu? Ya Allah, hamba bisa mengamalkan semuanya karena ada guru hamba yang memotivasi hamba. Ada ulama yang menceramahi hamba. Sehingga hamba tersentuh lalu hamba beramal seperti itu. Ya Allah, hamba bahagia, bersyukur hari ini bisa masuk surga. Tapi hamba minta kepada engkau, jadikanlah guru hamba di depan hamba. Dia di depan hamba, ya Allah, untuk masuk surga. Karena ini sudah pasti masuk surga nih. Ya, tapi dia permohonan, izinkanlah guru kami yang di depan. Dipanggil orang yang hafiz Quran. Dipanggil orang yang hafiz Quran. Yang Al-Qurannya, bacaannya bagus dan dia ikhlas dalam baca Al-Quran. Dia betul-betul menghibahkan dirinya untuk menjadi hafiz Quran. Dipanggil untuk masuk surga. Dia pun berkata, ya Rob, hamba tidak akan menjadi seorang hafiz kecuali karena adanya ulama, guru-guru kami, ustaz-ustaz yang membakar semangat kami agar kami menjadi seorang hafiz. Kami ingin dia yang di depan kami, ya Allah. Dan kami masuk surga bersama dengannya. Hormat pada guru nih, pak. Dipanggil lagi orang yang syahid, yang tubuhnya berlumuran dengan darah tetapi tidak ada sakit dan wanginya, masya Allah, dipersilakan masuk surga. Apa katanya, ya Rab, hamba tidak akan mengerti keutamaan jihad. Hamba tidak akan pergi berjihad kecuali kalau karena ada ulama yang membakar semangat kami, yang menggerakkan kami, lalu kami pergi dengan jiwa, harta, dan diri kami, dan kami terbunuh di jalan engkau gara-gara dakwahnya para ulama. Kami ingin ulama-ulama itu, guru-guru kami itu yang di depan kami, dan kami masuk surga bersama mereka. Maka para ulama-ulama ini pun dipanggil, disuruh mereka barisan terdepan untuk masuk surga. Apa kata para ulama? Ya Allah, kami takkan pernah jadi ulama kalau bukan karena ada orang-orang muhsinin, para dermawan yang beriman, yang menyekolahkan kami, yang membiayai kami untuk bisa berdakwah, yang memfasilitasi kami untuk bisa menyebarkan ilmu. Ya Allah, kami ingin mereka di ujung paling depan kami semua untuk masuk surga. Maka ketahuilah, para dermawan, para muhsinin, mereka-merekalah yang paling di depan masuk surga. Allahu Akbar. Ini hadis Sahih Bukhari Muslim. Oleh karena itu, kaum muslimin, kalau ditanya tadi, mana yang lebih utama, sedekah atau infak? Sudah bisa jawab? Infak. Sedekah tetap jalan. Sedekah itu mau tidak mau, kita akan tetap kasih belanja istri kita, kan? Kita akan tetap kasih belanja anak kita, kan? Maka sedekah kita terus mengalir. Mak kita, bapak kita, kita kasih belanja terus. Pembantu-pembantu kita kasih belanja, itu sedekah semuanya itu, pak. Tapi infak betul-betul dari iman. Infak betul-betul dari iman. Kalau kita beri kepada anak, memang ada rasa keterkaitan, kita wajib menafkahi anak. Kita keluarkan karena Allah, jadi sedekah. Kita keluarkan, ini istri kita, wajib kita nafkahi, ya kan? Itu jadi sedekah. Tapi untuk membela dan membantu agama Allah, benar-benar murni didongkrak oleh iman. Hanya orang yang beriman lah yang mampu.
Silakan. Mana lebih utama, membiayai uang sekolah atau bersedekah beliau? Begitu. Ya sudah jelas, infak untuk agama Allah lebih prioritas. Tapi ingat, ketika untuk diri kita dan orang yang wajib kita ayomi, selesai dulu. Selesai dulu, ya. Baru kita berinfak untuk agama Allah. Jangan sampai berinfak untuk agama Allah, lalu kita mati kelaparan di rumah. Salah. Ya, ada yang lain? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, tidak semua. Karena ada juga zakat peternakan, zakat pertanian, itu lain-lain itu. Nah, ya, nisabnya beda-beda. Tapi kalau perdagangan dan harta memang 2,5%. Terus? Ya. Hmm. Baik. Kalau untuk cara mendapatkan harta itu juga ada bermacam-macam. Hmm. Kaum muslimin yang kami muliakan, pemberian orang atau apa saja setelah dia sampai ke tangan kita, dia menjadi harta kita. Setelah menjadi harta kita, maka dia punya tanggung jawab sendiri antara harta kita dengan Allah. Ya tetap wajib. Kalau datang nisabnya, datang waktu haulnya, wajib keluarkan zakatnya. Kalau ada yang memerlukan untuk dibantu, wajib kita menolongnya. Ya, oke. Ini ada pertanyaan dari ibu-ibu. Kertasnya besar sekali. Ustaz, lebih utama mana? Uang umroh atau menolong orang lain? Uang untuk umroh atau menolong orang lain? Karena umroh sudah berkali-kali. Kalau umrohnya baru satu kali ini, di dalam kitab fikih sunnah, dijelaskan umroh satu kali bagi orang yang mampu hukumnya wajib seumur hidup. Tapi bukan rukun Islam ya. Yang rukun Islam adalah haji. Tapi bagi orang yang mampu, umroh sekali seumur hidup hukumnya wajib. Nah kalau itu umroh pertama, dulukan umroh. Tapi bila ini umroh berkali-kali, tirulah apa yang dilakukan oleh generasi salaf dulu. Mereka utamakan menolong orang lain. Dan pahala menolong orang lain menjadikan dia berpahala, umrohnya dianggap oleh Allah selesai, dia dapat pahala umroh, dan dia dapat pahala menolong orang lain. Ya. Baik, ini pertanyaan ibu kami. Tunggu, ada lagi. Assalamualaikum. Satu, Ustadz, saya mau tanya, bagaimana jika yang syahid itu meninggalkan hutang di dunia? Apakah orang itu tetap bisa mendapat prioritas masuk surga tanpa hisab? Tidak. Dia akan tertahan di pintu surga sampai dia selesaikan dulu urusannya dengan orang yang dulu dia berhutang dengannya. Terus, terjawab yang pertama. Yang kedua, apakah gagal ginjal, jantung, termasuk kategori sakit perut? Yes. Itu masuk dalam kategori penyakit yang ada di dalam tubuhnya, di dalam perutnya. Ini masuk nggak? Masuk. Jika ia sudah berobat, tidak sembuh-sembuh, dan dia meninggal karena itu, dia insya Allah syahid. Ya. Silakan, ada yang lain bertanya. Assalamualaikum. Pertanyaannya, ada ayat dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, jangan sesekali kamu meletakkan tangan kamu di tengkuk kamu, dan jangan kamu melepaskannya selepas-lepasnya. Fataqu'uda maluman mahdura. Nanti kamu akan menyesal dan dihinakan. Maksudnya adalah, meletakkan tangan di tengkuk, jangan terlalu bakhil.
Karena ini pasti akan dicela oleh orang-orang. Siapa yang bakhil akan dikutuk oleh orang, dibenci oleh orang. Dan jangan pula terlalu boros. Sekali berimpak, habis-habisan. Sampai enggak punya harta lagi, jadi miskin setelah itu. Kamu akan dihina. Baik kaum muslimin. Bagaimana dengan Abu Bakar? Pertanyaan beliau. Beliau infakkan hartanya sampai habis semua. Perlu diketahui. Abu Bakar dalam kondisi menginfakkan seluruh hartanya sampai habis. Dan dia berani berkata ketika ditanya oleh Nabi, apa lagi yang kamu sisakan untuk keluargamu? Jawaban Abu Bakar, Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Di hati mereka sudah ada kekuatan iman kepada Allah dan cinta pada Rasulnya. Itulah yang aku tinggalkan untuk keluargaku. Ini kondisi Abu Bakar, anak-anaknya udah pada gede semua. Udah bukan tanggungan dia lagi. Paham? Udah bukan tanggungan dia lagi. Sementara Abu Bakar As-Siddiq mempunyai kemampuan dagang. Dia punya channel-channel, dia punya link-link. Habis punya ini, dia masih bisa melanjutkan ini. Gitu ya. Mudah dipahami ya. Silakan. Saya bila ada seorang ibu yang mempunyai beberapa anak dan ibu itu sudah tidak bisa berusaha menghidupi anak-anaknya, namun dia sangat taat pada Allah dan jalan terakhirnya adalah dengan menjadi PSK. Ah? Namun, waduh. Dia itu apa rela menjadi seorang PSK itu. Saya jawab dengan satu kaidah usul fiqih, dan kaidah ini tidak satu pun ulama ahli mazhab yang membantahnya. An-niyatul hasanah la tubarrirul haram. Niat semulia apapun tidak menjadikan niat itu menjadikan yang haram menjadi halal. Yang haram tetap haram, dosa besar yang dia buat itu. Walaupun niatnya ingin memberikan nafkah pada anaknya, tapi apa yang dia tempuh, jalan yang dia ambil adalah dosa besar, haram. Dan anaknya besok ke depan akan menjadi pelacur seperti dia. Atau akan menjadi pecundang di tengah masyarakat, atau akan menjadi onar di tengah, menjadi sampah. Karena dia menafkahnya dengan nafkah yang haram. An-niyatul hasanah la tubarrirul wasilah. Niat yang baik, ini kaidah yang kedua, tidak berarti membolehkan segala macam cara. Haram. Ya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi ada 3 orang yang masuk Sudan, yaitu orang sini tidak ada apa-apa, karena trauma dan kondisi yang terjadi. Terus yang 3 lagi ini saya tak cukup katakan anak kedua yang masih ini yang 3 hari dalam masuk neraka. Yang pertama apa mungkinnya? Jahat. Pak, yang memikirkan diri sendiri itu salah satu bentuk kejahatannya. Tapi judulnya adalah pemimpin yang jahat, itu aja. Yang kedua itu adalah bakhil. Orang yang punya kelebihan harta tapi hak Allah tidak dia tunaikan. Yang ketiga adalah, memang belum yang ketiga ya? Oh sudah, fakirun mutakabbir. Orang fakir yang sombong. Ini ada pertanyaan di kertas. Yang punya 5 hak Allah tadi punya baru 4 sebutan. 5 hak Allah? Ya, ketika dia mampu. Ada 5 hak Allah dari haji, seterusnya sampai bahir infak. Yang 5 belum dia sebutkan. Ada saya sebutkan 5 tadi. Mungkin saya lupa. Saya rasanya tidak ada menyebutkan angka 5. Wallahualam. Ini pertanyaan berikutnya, Pak Ustadz, bolehkah kita berdoa supaya mati syahid? Bolehkah kita berdoa supaya mati syahid? Berdoa boleh enggak? Itu yang pertama dulu. Boleh. Berdoa minta mati, haram. Berdoa minta mati, ya Allah enggak tahan lagi dengan hidup yang berat ini, ya Allah matikan hamba cepat. Ya Allah sebelum meteor jatuh, matikan hamba dulu, ya Allah. Ini enggak boleh. Tidak boleh. Tapi berdoa minta meninggal ketika sujud, berdoa ketika berdoa minta mati di tanah suci sedang ihram, berdoa minta agar kita mati dalam keadaan baca Quran, ini dibuat oleh para sahabat. Dan mereka meninggal seperti apa isi doa mereka. Utsman bin Affan dalam kondisi sehatnya dia berdoa, ya Rabb, wafatkanlah hamba ketika hamba sedang puasa.
ketika hamba sedang membaca Al-Quran, wafatkanlah hamba ketika hamba sedang engkau ridhoi dan hamba ridho kepadamu. Dan ternyata beliau mati dibunuh oleh Khawarij, mati dibunuh oleh Khawarij, syahid dalam keadaan sedang baca Al-Quran lagi puasa. Tidak sedikit sahabat-sahabat yang minta, ya Rabb, berikan aku musuh yang paling berat dalam perang, lalu aku dicincang-cincang oleh mereka. Dan terjadi, dia ketemu musuh yang paling berat dan dia meninggal di tangan musuh itu dalam keadaan tidak lagi berbentuk kayak orang. Ini doa mereka, Allah wujudkan. Dan itu adalah syahid yang agung. Ya, kita boleh. Bahkan saya sendiri dari sejak SD kelas 6, membara doa saya di satu SMP, di tingkat satu SMP, kelas 2, sampai sekarang doa saya tidak pernah berubah. Saya ingin akhir hayat saya terbunuh di medan tempur ketika berhadapan dengan orang-orang kafir, dan saya sudah banyak membunuh mereka, lalu saya luka berdarah-darah oleh mereka. Itu doa saya sampai sekarang. Saya minta agar Allah memperkenankan doa ini. Setidak-tidaknya saya sudah menang dengan doa. Bapak juga boleh berdoa. Berdoa seperti apa? Berdoalah yang terbaik untuk akhir hayat kita. Ya. Ya. Assalamualaikum, Pak. Ya. Saya ingin bertanya, waktu itu ada seorang ibu bilang anaknya, ibu sangat menginginkan kamu mati sakit di Palestina. Nah, satu ketika anak itu nanya kepada Ustaz, Ustaz, bagaimana pendapat Anda kalau saya mati sakit di Palestina? Ustaz itu berkata bahwa itu mati konyol karena ibu tidak tahu orang bagaimana, tidak tahu bagaimana cara itu, kamu cuma bisa untuk sakit. Ya, tata kemampuan, katanya itu mati konyol. Lebih baik kamu menuntut ilmu saja, itu sama dalam sakit kemampuan, tanggapannya saya. Ya. Harapan ibu itu adalah seorang ibu yang beriman. Ibu ini sangat luar biasa imannya ketika dia berdoa berharap anaknya syahid di bumi terbaik di akhir zaman, Palestina. Itu bumi terbaik di akhir zaman. Dan ibu menginginkan anaknya syahid di situ. Inilah ibu yang sebenarnya ibu. Dia tahu untuk apa dia melahirkan anak, untuk menjadi seorang pejuang. Dan harus di kelas yang paling elit. Kelas paling elit adalah pejuang yang menjadi mujahid di Syam. Dan tempat yang terbaik di Syam adalah Palestina. Dan ibunya menginginkan seperti itu menandakan ibu yang beriman. Ini baru ibu yang berkualitas. Sementara jawaban Ustaz kurang bijaksana. Kurang bijaksana. Dia harus motivasi anak ini, si murid ini, sambil mengatakan, tapi sebelum itu nak, kamu wajib menimba ilmu dulu. Kamu wajib menjadi orang yang alim, hafiz Quran, taat beragama, kuat beribadah, dan fisik kamu juga harus oke. Baru kamu berangkat. Nah, ini harusnya jawaban seorang yang alim. Bukan kamu mati konyol untuk apa, bukan begitu ya. Semoga Allah ampuni kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di akhir zaman ini, khususnya apabila kita melihat ke media sosial dan lainnya, rasanya fitnah ke umat muslim sangat begitu besar dengan, mohon maaf, pemerintah. Baik secara Indonesia ataupun daerah tertentu. Bagaimana kita menyikapi dalam kondisi sekarang? Kedua, terkait yang dipotong oleh Ustaz, kalau tadi Ustaz sampaikan banyak sekali antara santrinya yang boleh dibilang di bawah apa itu? Tidak mampu. Kemampuan. Ini mohon maaf Ustaz sebelumnya, mungkin ini justru saya sampaikan untuk memberikan klarifikasi. Saya sudah lihat ke website Ustaz, kalau melihat ke situ, mungkin orang sekilas melihatnya untuk masuk saja di situ ada pendaftaran dan mohon klarifikasinya saja yang biaya tersebut. Biaya ini wajib. Biaya itu kita tetapkan, Pak. Nanti anak-anak yang masuk, orang tuanya banyak mengajukan ketidakmampuan, tapi anaknya memenuhi syarat untuk bisa belajar bersama kita. Ketika anaknya memenuhi syarat dan lulus, maka anak ini tanggung jawab kami mencarikan orang tua asuhnya. Begitu, Pak. Ya, kami carikan orang tua asuhnya. Dan alhamdulillah untuk satu tahun kemarin, Pak, untuk yang putra, kami dapatkan orang tua asuhnya semua. Alhamdulillah.
untuk yang putra, 1 tahun kemarin. Untuk tahun sekarang, kami belum bisa menjamin apa-apa. Kepada orang-orang tua kami katakan dari awal, kita dapatkan orang tua asuh untuk seluruh anak-anak bapak ibu. Alhamdulillah untuk 1 tahun ini aman. Tapi saya tidak menjamin untuk tahun yang akan datang. Itu kami sampaikan. Tapi, apabila kami masih bisa melanjutkan kerjasama dengan orang tua asuh ini, maka anak bapak ibu masih terus belajar dengan kita. Kalau tidak, kami berharap bapak ibu bisa berpikir bagaimana baiknya. Nah, ketika kita belum bisa memperbarui kontrak orang tua asuh dengan para orang tua ini, karena ada beberapa orang tua asuh yang mengundurkan diri, seperti di Australia, ada 2 orang tua asuh mengundurkan diri dengan alasan, anak saya sudah mulai masuk kuliah, Pak Ustadz, yang ini sudah masuk tingkat SMA, jadi saya akan fokus pada anak-anak saya dulu, untuk tahun ini saja. Terima kasih Pak Ustadz sudah bukakan peluang amal soleh untuk kami. Ini Bapak Agus yang dari Australia, contoh ya. Nah yang seperti ini tentu dia kehilangan orang tua asuhnya. Nah kami ditugaskan untuk mencari yang lain. Kalau dapat berarti dia bisa terus belajar. Kenapa demikian Pak? Biaya yang 1 dinar per bulan itu dirinci 1 persatu kembalinya 100% pada tuh anak. Kembali 100% kepada dia. Tidak ada satupun yang untuk gaji guru. Gaji guru kita carikan dari sumber yang lain. Gaji para ustaz. Karena belum adanya sumber orang tua asuh yang pasti untuk tahun ini, sampai-sampai yang saya katakan 3 kakak beradik, yang kami katakan kami belum bisa menjamin, anak-anak ibu cuma 2 yang berhak untuk masuk. Yang 1 memang kemampuannya agak sedikit kurang. Yang 2 ini berhak sangat untuk bergabung dan belajar di Madrasah Mulazamah kita. Tapi minta maaf, kami tidak bisa membeasiswainya. Karena anaknya cukup berprestasi di tes, kami berikan kepadanya beasiswa 50%. Dalam artian, kita carikan orang tua asuh yang bisa membiayai setengah daripada itu. Ya, setengah daripada itu. Sang ibu ini berkata, mohon terima anak saya tidak mau anak saya belajar di tempat yang lain, saya mau anak saya di sini, saya akan carikan bagaimanapun caranya. Lalu ibu itu mengekspos keberadaannya di dunia FB, ya, mengekspos beginilah keadaan kami, beginilah di rumah kami, betul-betul kami survei apa yang diekspos di media itu, ternyata kami temukan memang rumahnya di kandang ayam bekas. Kami kaget Pak, ya, ternyata ibu itu tidak main-main, dan dia tidak punya suami. Dia tidak punya suami, anaknya 4 orang yang harus dinafkahinya. Subhanallah. Oleh karena itu, kami sekarang punya tekad penuh di hati saya, bagaimanapun ketiga-tiganya kita terima. Biayanya tetap segitu, Pak. Tapi biaya inilah yang kita sandarkan kepada orang tua asuh. Dan orang tua ini wajib memasukkan surat tidak mampu ke pihak kita. Dengan itu kita tunjukkan pada orang tua asuh. Nih, dari orang tuanya menandakan tidak sanggup. Paham apa? Jadi itu tetap prosedur resminya tetap kita jalankan. Ya. Bagus pertanyaan yang tadi barusan ini bagus. Kalau enggak akan ada suuzon. Akan ada buruk sangka. Silakan, Pak. Ya, silakan apa yang dilakukan di pemerintah. Sudah, Pak. Ini akhir zaman periode keempat. Fitnah-fitnah dibuat pemerintah, bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia. Bahkan ke depan lebih berat daripada fitnah ini, Pak. Jalani aja dengan sabar. Kuatkan saja diri kita, basic pertahanan kita. Rapatkan hubungan kita dengan Allah. Apa yang dibuat oleh pemerintah, itu urusan mereka dengan Allah SWT. Kita cukup sekedar menasihati, menegur, dan mendoakan. Titik. Jangan ributkan pemerintah. Saran saya, doakan mereka, kalau bisa dinasihati dengan cara-cara yang sopan, dengan cara yang baik, nasihati. Karena Musa diutus pada Fir'aun, apa firman Allah? Idhaba ila Fir'aun, innahu tagha. Pergilah kalian berdua, hai Musa dan Harun, kepada Fir'aun, sesungguhnya dia sudah melampaui batas. Wa qula lahu qawlan layyina. Katakanlah oleh kalian kedua dalam menasihatinya dengan perkataan yang sopan. Perkataan yang baik. Jadi kalau menasihati penguasa, jangan caci maki mereka dengan sumpah serapah. Jangan kutuk mereka, karena ini berdampak buruk kembali kepada kita. Ya, sudahlah. Sekali lagi dengan pemerintah gimana? Ini fase keempat. Fase keempat ini adalah fase fitnah. Makin ke depan itu makin jelek yang kita hadapi, Pak. Bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia. Yang penting bagi kita, perbaikan positif apa yang paling jelas yang bisa kita buat untuk diri kita dan untuk keluarga kita. Titik. Saya rasa itu cukup ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya, yang salah satu dari yang termasuk sudah terlebih dahulu adalah ibu yang meninggal karena melahirkan. Nah, jika si ibu itu hamil akibat menyeri bayi
eksidennya diperkosa atau dia berzina? Ya, berzina. Itu yang pertama. Yang kedua, kan ada perempuan juga yang meninggal termasuk dari sakit itu kalau dia tenggelam. Nah, cuma kan nggak ada yang naik pesawat. Kalau naik pesawat, dia pun maksudnya di mana? Oh, betul-betul. Bagus, terima kasih. Gitu. Ini yang saya lupa. Ya, terima kasih. Ada yang sama dengan ketiga? Lima pun boleh, jangan ketiga. Jika ada orang tua yang memang melihat bahwa potensi anaknya itu bagus dan bisa menjadi seorang ulama, lalu dia berniat untuk menjadikan anaknya sebagai ulama, apakah biaya yang dikeluarkan untuk anaknya itu masuk kategori sedekah atau dia masuk kategori infak? Masya Allah, ini mahal ini pertanyaan yang ketiga ini, Pak. Ketahuilah, harta yang dikeluarkannya adalah infak fi sabilillah. Di dalamnya juga ada sadaqah. Ada sadaqah yang nilainya jariah. Dan ada lagi kandungan di belakangnya, waladun soleh yad'u lahu, multiple itu, Pak. Sempurna, harusnya orang tua itu kayak gitu. Mana yang pintar anaknya ditekadkan menjadi anak untuk perjuangan agama Allah. Ini enggak, mana yang pintar anaknya disekolahkan ke sekolah umum. Sampai ke luar negeri dibiayai. Sementara akan menjadi orang dunia. Pengais bangkai dunia. Sementara anaknya agak-agak bodoh, yang agak degil, yang agak nakal, baru masukkan pesantren. Iya kan? Infak fisabilillah, sadaqah jariah, proses mencetak waladun soleh yad'u lahu. Sempurna. Bagaimana dengan orang yang jatuh? Bagus, ada hadisnya. Setiap yang meninggal dunia karena hantaman, masuk di situ, jatuh karena tabrakan, ya dia masuk, kan jatuh-jatuh setinggi apapun kan menghantam bumi juga akhirnya kan, syahid. Yang ketiga, dia meninggalnya karena hamil, karena melahirkan, tapi hamilnya karena eksiden. Apabila ia tidak tobat daripada zinanya itu, sampai dia hamil, lalu dia mati, saya tidak mampu menjawab urusannya dengan Allah. Tapi ketika dia sudah melakukan itu dan dia nasuha kepada Allah, meninggal dunia karena melahirkan, dia syahid. Ya. Yeah. Sudah. Mana? Ustaz, oh. Ustaz, anakku perempuan, pergi kuliah ke Turki. Bolehkah saya izinkan? Saya sudah tidak punya suami. Saya tidak punya suami. Kuliah garis miring pesantren di Turki. Anak saya perempuan, yang satunya kuliah kos di Jogja. Ini saya tidak ridho karena kos tidak ada yang menjaganya. Bagaimana ini, Ustaz? Jadi pertanyaannya, anaknya perempuan disekolahkan jauh-jauh. Yang ke Turki enggak ada mahram, tetapi ada pesantren, tempat yang aman menjaganya. Yang ke Jogja, kos-kosan biasa. Sementara pergaulan di Jogja itu sangat liar. Perjauhan di Jogja itu, apalagi anak kos-kosan, sangat berisiko tinggi, sementara anaknya perempuan. Jawabannya, berdosa besar setiap orang tua yang menyekolahkan anak gadisnya jauh-jauh tanpa muhram. Dosanya besar. Jika anaknya berbuat dosa di sana, dia pun mengalirkan dosa itu kepada orang tuanya. Kita diam-diam di rumah, sementara dosa mengalir terus pada kita, karena anak pacaran sana-sini, berzina sana-sini. Rata-rata, Pak, perjalanan safar jauh, anak gadis kita rentan untuk dipacari orang, untuk dizinai orang, ya, apalagi zaman sekarang. Anak gadis itu, saran saya, kuatkan agamanya dari kecil, kuatkan akidahnya, nanti umur 16-17 tahun, sesuai dengan sunnah Rasulullah, para sahabat, tabi'in, 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 generasi salafus soleh, menikah di usia 16-17 tahun, anak gadis kita. Itu yang benar. Dapatkan suami yang soleh, yang bertanggung jawab, yang berilmu, jadikan dia sebagai calon ibunya para ulama. Kuliah-kuliah itu, Pak, minta maaf, ini akhir zaman, ya, akhir zaman. Benar-benar pergaulan liar sekarang ini, kaum muslimin. Apalagi di tempat yang tidak ada amannya. Ke Turki bagaimana, Ustaz, ada asramanya? Dasarnya hadis tetap tidak halal bagi wanita yang beriman melakukan safar lebih dari 3 hari 3 malam tanpa mahram. Maknanya tidak halal berarti haram. Dosa besar.
Kalau mau sekolahkan jauh juga harus ada abangnya atau adiknya dampingi di sana. Atau pindah kita sekeluarga ke situ. Ya. Jadi kalau bertanya kepada saya, Bapak Ibu yang kami muliakan, sebenarnya saya lupa tadi. Mau jawabannya jawaban yang enak didengar telinga atau jawaban yang benar? Hah? Kalau jawaban yang benar, insya Allah seperti ini. Tapi kalau yang enak didengarkan telinga, cukup saya katakan, I don't know. Dan nanti saya diseret ke neraka leher saya dengan cemeti dari api neraka karena tidak menjawab yang sebenarnya. Semoga para orang tua segera istighfar, bertobat pada Allah jika sudah terlanjur. Anak-anak kita yang sedang kuliah di sana, yang sedang jauh-jauh dari kita dan dia perempuan, maka pastikan kita menjalankan syariat secepatnya. Nikahkan dia cepat di sana. Kamu ingin kuliah juga, nak? Iya, mak. Sekarang mak tahu, mak berdosa selama ini kamu pergi tanpa muhram. Kamu boleh lanjutkan kuliah, syaratnya kamu harus menikah. Begitu. Para orang tua sambil cepat kesimpulan. Kamu harus menikah. Bapak selamat, anak selamat. Di sana dia terjaga, ada suaminya yang menjaga. Gitu. Baik. Cukup ya, Masya Allah. Dua hari ini berturut-turut panjang pembahasan kita. Semoga ini kenang-kenangan akhir zaman. Semoga Bapak Ibu menjadi nostalgia indah setelah kita berpisah. Dan ini menyelamatkan kita semua dari kegelapan dan kejahilan lingkungan yang saat ini kita sedang hadapi. Mari istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم ارحمنا بالقرآن. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.